model baca di Wikipedia, terus Pak Indro cerita mungkin 20-30 menit tentang 2045. Kemudian. Saya saya mungkin perlu butuh waktu banyak tuh, 40 menit kali nggak apa, apa ya, Oni nggak apa-apa panjang-panjangin aja kan bisa libur ya, ya. Kenapa saya tanya ini? Karena saya nggak bicara oh. 2045. Saya akan saya akan tunjukkan sampai sampai saat menuju ke sana saya tunjukkan kenapa ada di sini, kenapa Pak Habibie di situ, kenapa ada teknokrat, itu ada ceritanya, ini kan SDM ini kan, ini pegangan SDM ya, nanti kita lihat, jadi kan ujungnya adalah penyiapan SDM 2045. Itu kan sedikit tuh, sepertiganya itu. Tapi dua pertiganya nih, kalau boleh nih Mas Bimo, kenapa Anda di sini sekarang ada? Itu saya mau bilang itu, boleh nggak? Siap. Hmm, ya. Bo boleh juga Pak Indro, tapi, tapi yang perlu Pak Indro kalau sekarang itu yang penting, salah satunya eh, biar banyak hitnya itu memang harus harus appeal sama generasi milenial jadi yang baca yang nonton ini memang nggak terlampau serius pak Indro. Kalau nah, saya sama benar. saya juga nyiapin bahan tapi saya saya maunya untuk alumni IIB sebenarnya bukan generasi oh, milenial gitu. gimana tuh kalo... cocok apa enggak? Kalau kalau memang boleh ya. aja sih biasanya teman-teman ini rata-rata udah siap ini semua rata-rata di luar negeri ya. nih ada Pak Arief Budiman semua rata-rata di luar ya. ya. negeri dari Amerika lah kebanyakan malah ya, tapi makanya, Kak. E, maksudnya kalau itu biar bisa lebih banyak diskusinya di antaranya. Ya nggak apa-apa, tapi saya saya tadi nggak tahu sih mau bicaranya ya, okay. kayak apa gitu. Saya kalau cuman kalau cuman lima ya oke okay, ya, Anda siap-siap lima -siap, 15 tahun lagi, Nggak menarik gitu. Tapi kalau saya bicara kenapa Anda di sini? Nah, ini nih. Kenapa sekarang? Nih, boleh ya bilang, kenapa sekarang nih ada Pak Bambang Setiadi mana Pak Bambang Setiadi itu? Kenapa kok sekarang DR-nya dibubarin? Kenapa? Kenapa ini? Karena anak-anak Habibie -anak ini sekarang sepertinya nggak susah gitu ngaturnya gimana gitu. Itu jadi penting kalau saya mau nggak bicara itu. Uh, uh, sebenarnya sih sangat open Pak Indro, tapi gini, uh, saya mau nunjukin ceritanya bahwa kenapa? Yang... Kenapa kalau si Agustan bingung sekarang BWT dibubarin apa nggak gitu loh? Kirain aja kita bicara itu dengan cara yang ilmiah nih, nggak? Bukannya nggak ilmiah gitu ya? supaya anda tahu supaya Pak enggak 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 enggak. tahu sejarahnya gitu loh Pak Indro izin ya. Pak Agustan sama saya itu cuma 20% yang masih ada di birokrasi iya saya, 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 betul bukan saya bicara bukan bicara birokrasi sekarang saya mau cerita aja gitu kalau ya. boleh loh ya boleh boleh menarik boleh. loh saya nggak tahu soalnya ini Bimo aja baru kenal saya berapa hari ya Mas Bimo ya apa sih ya biar gue juga nggak ngerti gitu loh tapi saya mau cerita kenapa kok anda menjadi seperti ini ya itu loh Nah nanti kan ada sisanya ada 20 tahun lagi nih untuk menjadi 2045, gimana caranya menjawab itu? Apa-apa yang kemarin nggak ada masalah, ayo kita perbaiki supaya kita menjawab 2045 gitu loh, On. Siap, siap. itu ngerti nggak? Kalau saya mau menjawab gua, kita sama-sama ngimpi gitu, kita sama-sama ngimpi gitu. Betul gitu, apa nggak? <laughs> kita mulai. 2045 masih 25 tahun lagi, masih deket sebentar lagi buat kita kita nih. <gulit> ya gitu, Anda masih Anda masih berlaku, Anda masih masuk sebagai pemain tuh, gitu ya. Iya. Siapa Kita mulai lagi. Pak Sumogo silakan. Sudah ada. Ya, silakan Pak Sumogo. Baiklah, terima kasih. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ah. suara saya bisa didengar? saya, saya. Bisa. alhamdulillah selamat tahun baru 2021 selamat bergabung di iabitok 2021 yang pada kesempatan malam ini adalah kesempatan yang pertama kali di tahun 2021 untuk itulah tema kita yang sangat bagus yaitu bersiap menyongsong Indonesia tahun emas 2045 bersama Profesor Dr. Insinyur Indro Yonosusilo MSC, beliau adalah Menko Mar Republik Indonesia yang pertama periode 2014-2015. Bapak Ibu yang saya hormati, acara Iabitok pada malam ini dapat diikuti secara langsung melalui Zoom dan juga dapat diikuti melalui YouTube di Iabi Channel. Selain itu juga dapat diikuti melalui channel IAB non video conference yaitu akses IAB Talk non sikon melalui live streaming di audio, video dan live chat dari channel IAB di aplikasi suara dengan tautan http dua garis miring garis miring one link o garis miring suarapi Bapak Ibu yang saya hormati telah hadir di antara kita adalah narasumber kita pada malam hari ini, Profesor Dr. Insinyur Indro Yono Sitorum MSc, Menko Kemaritiman RI yang pertama. Baiklah kita mulai dan kita sambut bersama host kita, Bapak Bimo Sasongko, PSAE MSA, YMBA, Ketua Umum IABI. Kepada Bapak Bimo kami persilahkan. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga uh, suara saya terdengar jelas. Pertama-tama yang terhormat saya sampaikan kepada narasumber utama kami Bapak Profesor Dr. Insinyur ya. uh, yang telah hadir dari yang berbeda pada tanggal 8. Januari 2021. Uh, saya juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh uh, hadirin para alumni IABI. Saya lihat tadi uh, dari partisipan hampir semua uh, ini uh, semuanya kelihatannya tokoh-tokoh IABI turun semua, Pak Indro. Uh, ini 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 ring satunya IABI kelihatannya nih ada hampir 70 sekarang yang hadir ya ini sekitar 70. 50-70 ini ada orang-orang topnya yang muncul. Uh, jadi karena antusiasmenya sangat tinggi, karena Pak Indro hadir, uh, meskipun baru tadi pagi, tadi siang pun uh, luar biasa. Pak Indro, uh, pertama-tama tentu saja saya sebagai Ketua Umum ingin menyampaikan uh, sedikit gambaran tentang IAB ini. Tadi Pak Indro menyatakan bahwa masih kurang mengenal tentang IAB, alumni Habibi ini. Jadi saya... Ya. sinarnya putus-putus nggak Mas Sek Sumber Pos. Sinarnya putus ya? Pak Bimo putus Pak Bimo. Hmm. Iya, Pak Bimo putus. Boleh Dan, diulang. Dan uh, IAB sudah kompak, sudah tinggal menunggu perintah saja semua akan berjalan. Karena IAB ini sejak tahun 2013 telah dipun ruhnya, esprit the crops-nya yang tadinya masa bodoh masing-masing uh, sendiri-sendiri sekarang semua bersama-sama bersinergi atas nama IABI. Tadinya mereka e, masih malu-malu, masih e, apa namanya menghindar, masih takut-takut semenjak adanya IABI, semenjak pengurusan IABI yang cukup baik ini semuanya muncul semua, berani muncul, berani bersuara dan berani e, mengeluarkan ide-ide dan gagasannya. Bahkan kita sudah melakukan banyak sekali apa namanya acara-acara diskusi, curah gagasan, menuliskan di berbagai surat kabar atas nama Iabi, atas nama anak-anak intelektual Habibie, bukan atas nama apa namanya jabatannya dan lain sebagainya. Sehingga mereka ini semua sudah siap ready untuk intinya bersatu padu. Nah, Pak Indro, mereka ini semuanya hampir semuanya ada di Indonesia semua, usianya 40 sampai 50 tahun, apa namanya usia puncaknya para apa namanya ilmuwan-ilmuwan kita ini eh, sebagian masih ada di luar negeri sangat kecil yang ada di luar negeri, semuanya sudah kembali ke Indonesia, rata-rata sebagian di pemerintah, sebagian di pengusaha sebagian lagi menjadi ilmuwan, peneliti ada dosen, dan diaspora di berbagai negara maju dunia namun semua kita sudah punya datanya kita hampir punya seribu para eh, anak-anak intelektual jadi kita sudah punya data. Dan Pak Indro, hari ini kita ingin mendengarkan eh, apa namanya arahan, eh, apa, apa namanya bukan arahan, masukan, pendapat atau suatu apa namanya diskusi menarik dari Pak Indro sebagai tokoh juga di sini yang yang menjadi tokoh senior kita untuk memberikan pengalaman-pengalaman berharga. Tadi idenya Pak Indro sangat bagus. Silakan untuk disampaikan. Waktu kita panjang, teorinya hanya satu jam, namun kita bisa sampai jam 10, bisa sampai jam 11, bisa sampai jam 12 Pak Indro. Jadi tergantung Pak In, kekuatan Pak Indro dan kekuatannya Pak Oni sebagai moderator. Seperti itu hmm. kelihatannya sih audiensnya sangat antusias. Mungkin itu dari saya Pak Indro sebagai ketua umum mewakili 4000 alumni Habibie yang 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 jelas Pak Indro bahwa uh, anak-anak intelektual Habib tetap ada, tetap eksis uh, apa namanya ide-ide Pak Indro uh, kita siap gaungkan. Untuk itu uh, kita tetap semangat kita tetap e, bersatu padu dan bersinergi. Mungkin itu dari saya. Semoga acara ini bermanfaat dan mungkin ini tidak hanya menjadi sekali sekalinya Pak Indro berbicara, tapi ini menjadi series. Makanya saya sebut judul kita The Inspirational Talk karena spesial untuk Pak Indro kita sebut acara Inspirational Talk karena saya dengar beberapa kali Pak Indro berbicara sangat inspirasional. Udah udah percis seperti Pak Habibie intinya. Jadi level Pak Indro udah kayak Pak Habibie percis. Luar biasa. Demikian saya sampaikan. Wabillahi taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Umum IABI Bapak Bimo yang telah memberikan kata pembukanya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kesempatan pertama ini dan sebagaimana disampaikan oleh Pak Bimo agar acara diskusi kita dengan tokoh Bapak dok, Prof. Profesor Dr. Indroyono Susilo MSC Menteri Perekonomian Kemaritiman yang Menko Kemaritiman yang pertama di Republik Indonesia ini akan dipandu oleh Ketua Dewan Pengawas IABI Bapak Diploming Oni Bintoro, MBA. Kepada yang terhormat Bapak Oni Bintoro, kami persilahkan Pak Oni. Terima kasih, Dr. Sumbogo. Terima kasih, eh, Pak Bimo. Yang saya hormati, Pak Profesor Dr. Indroyono Susilo yang saya hormati para teman-teman pejabat di di berbagai kementerian yang saya hormati teman-teman dari seluruh dunia yang mengikuti baik lewat Zoom maupun lewat YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Hmm. Seperti yang tadi diceritakan oleh Pak Sumbogo, nama Seoni Bintoro dan saya bertugas menjadi moderator. Ini mungkin eh, sudah puluhan kali acara seperti ini, Pak Indro, untuk dilaporkan. Kegiatan seperti ini tadinya hanya diskusi di antara kita, tetapi karena ada acara COVID, sehingga acaranya dilakukan secara zoom dan dimasukkan di YouTube, sehingga sekarang di YouTube-nya subscribernya udah sampai hampir 20 ribu. Artinya sebentar lagi bisa dapat dapat play button istilahnya kalau di YouTube. Artinya memang sudah bisa dikatakan men katakanlah menjadi influencer. Saat ini ada dua diskusi. Jadi kalau ini saya nyebutnya ministerial seri, ada satu lagi pada saat yang sama namanya WID series. Topiknya biasanya research and development. Nah Pak Indro yang saya hormati, eh, sebelum saya minta Pak Indro memberikan paparannya tentang inspirational talk yang berjudul Bersiap untuk Menyongsong Indonesia Tahun Emas 2045, izinkan saya memberikan eh, pengantar tentang biografi Pak Indro. Jadi yang saya lakukan, saya akan perlihatkan apa yang ada di namanya Wikipedia, jadi public domain data yang menceritakan tentang siapa itu Pak Indro. Jadi Indrayono Susilo, Dr. Insinyur Dwi Suryo Indrayono Susilo, MSC lahir di Bandung, Jawa Barat, 27 Maret 1955, umur 65 tahun, adalah seorang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dalam Kabinet Kerja 2014 hingga 2015. Sebelumnya ia menjabat sebagai Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan, dan Perikanan dan Direktur Sumber Daya Perikanan dan Aquaculture FAO Food Agriculture Organization di United Nation atau PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian pendidikannya adalah S1 Institut Teknologi Bandung Teknik Geologi tahun 1979, S2 Universitas Michigan Amerika Serikat jurusan Remote Sensing Penginderaan Jauh, S3 Universitas Universitas Iowa, Amerika Serikat, jurusan geologi remote sensing, program khusus remote sensing satelit training di Kanada. Karirnya, ia memulai pekerjaan sebagai asisten laboratorium petrog petrografi dan asisten kampus lapangan geologi Karangan Sambung, Departemen Teknik Geologi ITB pada tahun 76 hingga tahun 78 tahun 1987 diangkat sebagai pegawai BBPT. Pada tahun 1991 ia mengajar sebagai dosen luar biasa kursus staf senior PNI Angkatan Darat Sesquad. Pada saat melanjutkan kuliah dipercaya menjadi riset asisten Department of Geology Amerika Serikat University Iowa pada kurun waktu 81 hingga 86 lalu diangkat sebagai teaching asisten 83. Di Indonesia ia mengajar sebagai dosen luar biasa Sesko Abri Bandung, jurusan Meteorologi dan Geofisika ITB, di Geomatika Studi Teknik Sipil Institut Teknologi Surabaya, 10 November Surabaya, di Fakultas Teknik Geologi Universitas Trisakti dan Fakultas MIPA UI. Ia dipercaya sebagai Kepala direktorat Inventarisasi Sumber Daya Alam atau TISDA Martra Dirgantara di tahun 1992 hingga 1995. Direktur Inventarisasi Sumber Daya Alam TISDA BPPT 1993 hingga 1997 dan sebagai Dirjen Penyerasian Riset dan Eksplorasi Riset Laut di Departemen Kelautan. Ia merupakan anggota panitia tetap Dewan Kelautan, Deputi Ketua BPPT tahun 97 hingga 98. Pada tak pada kurun 2001 hingga 2008 ia menjabat sebagai Kepala BRKP dan kemudian sebagai Sesmen Kesra mulai 2008 hingga 2011 dan Direktur FAO di sejak tahun 2012. Pada tahun 2014 sampai 2015, beliau dipercaya menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Tahun 2015 hingga 2019, beliau diminta secara terhormat oleh Menteri Pariwisata Bapak Arif Yahya untuk membantunya sebagai penasihat kehormatan Menteri Pariwisata. Selain di bidang pariwisata, beliau juga aktif sebagai Ketua Umum APHI, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia. Kehidupan pribadi, ia menikah dengan Nining Indroyono Susilo dan memiliki tiga orang anak. Istrinya dikenal sebagai penggerak kewirausahaan nasional dan menerima penghargaan dari pemerintah dalam acara Gerakan Kewirausahaan Nasional tahun 2012 melalui UKM Center FEUI yang dipimpinnya sejak berdiri 2005. Penghargaan mendapat banyak penghargaan kelas dunia, World Wide Permina Foundation, Indonesian Cultural Foundation, Isabel Dempel, Member Sigma C, si Adi Cipta Rekayasa, Satya Lencana Pembangunan, Hushu, Satya Lencana Karya, Bintang Jasa Utama. saya mau lihatin Informasi pribadi 27 Maret 65 kebangsaan Partai Politik Independen pasangan dokter Insinyur Nining Siastu TMA anak ketiga orang anak tiga orang tua Susilo Sudarman. Pak Indro, kurang lebih saya bacakan ini karena untuk awalnya sesi pertama pinginnya Pak Indro bercerita tentang pendidikan sama e, masa kecil, Pak. Kemudian jadi pendidikan masa kecil tinggal di Amerika baru karir, kurang lebih seperti itu. Sebelum Bapak Indro bicara tentang 2045. Jadi kurang lebih sesi pertama minta cerita itu karena biar kita bisa juga inline ataupun mungkin bisa membuat afiliasi sama kisahnya Pak Indro karena Pak Indro ini rockstarnya para peneliti dan perekayasa. Saya kira begitu. Saya persilakan Pak Indro mulai. Baik. Terima kasih Oni. Ya. Atas ini saya dulu jawab bisa nggak ya? Tadi sinyalnya agak jelek tadi waktu Mas Oni tunjukkan itu. Kalau sini jelas nggak? Jelas, Bapak. Jelas, jelas, jelas. Alhamdulillah tadi satu aja on yang lupa yang paling penting gitu. Karena itu penting karena kita punya saya punya kafling <guruh> yaitu bintang Mahaputra. Jadi saya punya kafling di Kalibata. Amin. <guruh> <guruh> <tuh> <tuh> Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam sejahtera semua. Selamat selamat malam. enam nah, budaya, salam kebajikan. Teman-teman sekalian, saya judulnya itu adalah tadi Oni nggak memberitahu atau saya nggak pernah dapat tornya ya jadi saya ngarang sendiri nih, coba jadi biar supaya saya nggak roba-roba supaya nanti alur pikirnya sama dan waktunya pas gitu khususnya saya bicara masalah Sdm begitu ya Mas Bimo ya Ya, monggo, itu. monggo, monggo. Tadi Tujuh. waktu itu, waktu itu dealnya masalah SDM ya, betul ya. SDM. Karena kalau, uh, uh, nah, saya kan bicara masalah SDM karena ini IABI ya, anak-anak Abi -anak itu kan jagonya di SDM nya gitu. Tapi saya harus cerita kok bisa. Nah, anda-anda bisa kayak gini. Nanti kita turun ke, kemana? ke generasi berikutnya lah ya. Jadi saya akan menyongsong 100 tahun Republik Indonesia dengan SDM yang handal. Itu judulnya gitu. Sama jadi oleh karena itu harus kilas balik. Nanti orang bisa tahu lah sejarah pribadi saya boleh sedikit-sedikit dimasukkan, ada situ. Tapi kita kita kilas balik sejarah penyiapan SDM Indonesia. Coba Anda tahu, oh saya itu di sini toh. Dalam sejarah kita posisi saya itu di sini, posisi Anda di sana. Jadi jelas ya. Jadi kalau kan nanti Anda bingung kok saya sekarang jadi diaspora, kok saya sekarang di Kolombia, begitu. Jadi, tapi kita lihat kelas baliknya dulu ya. Waktu proklamasi 17 Agustus, terus terang aja, kita nggak punya apa-apa ya, teman-teman sekalian ya. Soekarno Hatta hanya proklamasi hal-hal mengenai pengembangan kuasa dan lain-lain diserahkan dilaksanakan dalam cara saksama dan dalam tempo yang sing singkat-singkatnya lah, gitulah. Jadi begitu kita proklamasi itu, itu ternyata kita perang, dengan Perang Kemerdekaan 45 sampai 49. Dan kalau udah perang udah nggak mikir lagi masa depan kita seperti apa kan nggak mikir nih. Karena kita mau perang gitu. kita lak, perang gerilya segala macam. Alhamdulillah perangnya itu yang segala macam udah rentil lah apa perjanjian Linggarjati. Jati akhirnya kita diserbu Jogja diserbu habis-habisan pada tahun 48 bulan tanggal 19 Desember begitu kan ya kita nih Pak Dirman dengan paru-paru satu memimpin perang gerilya semesta seluruh Indonesia Akhirnya Brana mau diajak duduk di konferensi meja bundar di Den Haag, September 49. Kita diakui sebagai Republik Indonesia Serikat, sedangkan masalah Iran Barat nanti aja deh, gitu. Dibahas kapan-kapan deh, gitu kan begitu kan. Jadi September itu 49 ini diakui dan 17 Desember 49 Yogyakarta Bung Karno dilantik sebagai presiden RIS seluruh Indonesia kecuali Irian Barat. Jadi kan demikian ya sejarahnya nih. Ya, Januari 50, Ibu Kota Negara pindah dari Jogja ke Jakarta. Nah, dari 50 sampai 60 terjadi berbagai pergolakan dan pemberontakan di daerah-daerah PRRI, Permesta, DITII, RMS, Kahar Mujakar, udah deh pokoknya daerah darurat militer selama 10 tahun. Tapi, ya, tapi pada akhir dekade 50-an ini, awal dekade 60-an ini, pemerintah nggak lupa untuk mulai menyiapkan generasi muda Indonesia untuk studi di luar negeri. Ya, baik generasi sipil maupun generasi muda militer. Itu yang terjadi waktu itu. Jadi kalau yang sipil itu lead-nya tuh Pak Sumitro Joya di Kusumo ya, bapaknya Pak Prabowo itu mengirimkan para teknokrat-teknokrat yang ke mana? Yang ke Belanda seperti Pak Radius Prawiro dan sebagainya dan juga yang ke Amerika. Itulah itu adalah tugas Pak Radius. Nah, sedangkan yang insinyur itu jalan sendiri-sendiri ada yang ke Jerman gitu ya ada cekol swakia gitu ya Pak Habibie dengan dia sendiri tapi di pakai divisa ke Jerman tuh ambil teknik biasa mereka itu yang terjadi pada akhir 50-an awal 60-an jadi kita tahulah di tengah suasana Republiknya masih seperti itu para pimpinan negara itu tidak lupa menyiapkan SDM nya Nah sekarang apa yang terjadi. Cuma nanti ada lihat sejarahnya kok bisa kayak gini ya sekarang ini. Setelah mereka pada pulang, tahun 5960, awal 60 itu ya, Pak Kasatnya, Pak Jenderal Nasution, itu memerintahkan bahwasanya semua perwira-perwira senior yang udah perang gerilya, udah jagoan, tapi nggak pernah sekolah mereka itu nggak pernah tahu, pangkatnya udah letan kolonel, kolonel, brigjen gitu, tapi dik, mereka itu belum pernah tahu ilmu militer tuh kayak apa sih? Perang tank tuh kayak apa sih? Perang artileri pakai meriam tuh kayak apa sih? Perang infanteri kayak apa? Dia nggak tahu. beliau beliau tahunya hanya gue tahu di lapangan, tapi sekolahnya enggak. Pada saat bersamaan juga Pak Nasution perintahkan, coba para perwira muda yang ada sekolah di luar negeri, di Belanda, di Amerika, coba bikin doktrin sendiri angkatan darat, doktrin perang tank, doktrin perang artileri dan sebagainya. Dan pada saat itu juga ada wakil komandan Seskuat namanya Brigjen Suwarto itu mengumpulkan para teknokrat yang pada pulau dari Amerika untuk ngajar dan mengadakan kajian-kajian di Seskuat Bandung dalam Gatot Subroto itu ya kalau ada, ada yang dari Bandung. Jadi ini adalah lembaga think tank yang menyiapkan ini semua kalau kalau ada apa-apa. Biasa kan kalau tentara itu kan selalu melihatnya ke depan terus. Panas itu bilang kalian sekolah, kamu bikin kajian, doktrin. Ini para ahli-ahli sipil coba yang ngajar ya bikin kajian, gitu kan? Nah, para ahli-ahli ini ada ikut namanya kursus C. C itu main kursus khusus ya, C itu khusus. C H -us khusus ya. C1, C2, C3, tiga. tiga. angkatan di Bandung. Inilah orang-orangnya, pangkatnya letkol, kolonel, brigjen gitu. Ini sama Pak Gatus Broto, Mayor Jenderal gitu. Inilah orang-orang yang belajar dari para perwira-perwira muda yang pendidikan luar negeri dan juga belajar dari para teknokrat kita yang dihimpun oleh wakil komandan seskot brigjen suwarto di Bandung. Kalau anda melihat nama-nama ini akan pasti anda lihat, oh itu yang namanya brigjen suharto gitu kan, itu ada tuh, oh itu yang namanya kolonel ahmad tahir. Anda tahunya kan menteri pariwisata, parpostel gitu. Oh pak harto presiden. Gitu. Yang diberi di yang berdiri di belakang, oh itu ada. Letkol Sutoyo Sismo Miharjo, pahlawan nasional yang Anda sekarang tahunya cuma jalan Sutoyo Sismo gitu kan, jalan. Tapi itu oh, itu dia tuh. Oh, itu ada ada namanya Letkol Amir Mahmud yang Mendagri itu. Nah, mereka itu kumpul di Seskoat. Di sinilah mereka belajar dari perwira muda yang sudah modern begitu kan. Dan mereka juga belajar masalah ekonomi, sosial, politik itu dari para teknokrat yang baru pada pulang. Terjadilah G30S ini sejarahnya, betul kan? Coba luar Republik ini keluar tokoh yang namanya Mayor Jenderal Soeharto di sini ini jelas dia langsung mendapat ini akhirnya pada tanggal 11 Maret tahun 66 itu super semar surat perintah 11 Maret penyerahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto saya kasih tanda tanya ya karena enggak, itu adalah de facto di zurnya baru setahun kemudian beliau jadi pejabat presiden kemudian jadi presiden Republik Indonesia tapi de facto nya sejak Maret ini Pak Harto sudah mulai mengendalikan pemerintahan. Bisa mendampingi Soeharto, uh, Soekarno, pelan-pelan Pak Soekarno mundur. Lihat ini sekarang. Oh begitu. Nah sekarang Pak Harto itu alma maternya adalah seskuat. betul kan? Dia ikut seskuat sana. Pak Harto, kalau anda semua kan alma mater macam-macam. Kalau saya alma maternya kan uh, saya ikatan alumni ITB gitu. Saya alma maternya sana. Pak Bambang Setiadi, saya Gajah Mada gitu kan. Kalau Anda dari macam-macam, ya Anda nyusun jadi IAB. Kira-kira Pak Arto ini kan alamatannya seskoat di Bandung. Begitu beliau dapat kekuasaan ini kan dia juga mikir dong, gua harus bagaimana? Ya gitu kan? Nah akhirnya pada pada 25 Juli sampai 31 eh 20 Agustus sampai 31 Juli tahun 66 ada seminar angkatan darat kedua yaitu adalah sumbangsih angkatan darat kepada kabinet ampera yang mau dibentuk gitu kan di situ pak Nasution masih ketua MPRS sebelah kirinya wakil panglima angkatan darat jenderal Maraden Panggabean. Nah, sebelah kanannya itu sudah jadi kawan saya squad, wakil ketua seminar, itu Pak Suwarto. Jadi ini sebenarnya beliau ini, karena nggak tahu, tapi dia adalah yang ngatur tingkah ini semua. Waktu seminar ini, siapa yang nge di belakangnya? Inilah mereka, Pak Wijoyo, Pak Sumarlin, Emil Salim, Ali Wardana, Subroto, Mama Sadli, masih banyak lagi. Ya, termasuk Pak Zen, termasuk Pak Atili, begitu kan ya. Mereka ini adalah menyiapkan aspek-aspek ekonomi, sosial, bersama-sama dengan tim Angkatan Darat untuk menyusun ini. Saya katakan seperti ini, nanti secara, oh begitu toh. Jadi kita tahu, jadi Apalagi nanti Mas Bimo hati-hati, karena nama Pak Habibie kan keren banget tuh. Nanti kalau orang kitanya biasa-biasa aja, dia, ah, iya, tapi kok biasa-biasa. Tapi kalau kita kerjanya bagus, hebat, gitu, oh iya-iya dong anak-anaknya Habibie, gitu kan, kira-kira demikian. Jadi ini adalah mereka. Mereka dikasih payung untuk bergerak. Hasilnya adalah antara lain kontribusi untuk rencana untuk stabilisasi politik dan rencana untuk stabilisasi ekonomi ketua untuk ekonominya itu ketua tim ekonominya itu karena ini angkatan darat ya Mayor Jenderal Hartono ya. Wakil tuanya Pak Wijoyo Nusi Sastro. Ada asas sistem ekonomi Indonesia, demokrasi ekonomi. Inilah hasil yang disumbangkan untuk pembentukan mem kabinet Ampera. Kabinet Ampera pertama, kabinet Ampera kedua itu 14 Oktober sampai 67 yang mengumumkan masih pejabat presiden Pak Arto, presidennya masih Bung Karno ini karena Bung Karno waktu itu masih ditanya masalah pertanggungjawaban yang namanya Nawaksara oleh MPRS. Apa yang terjadi pada tahun 68, 67 itu pertanggungjawaban Presiden Nawaksara. Pertanggungjawab itu seperti kemarin pertanggungjawab Pak Habibie di MPR di ditolak itu ya sama kan? Ini juga sama pertanggungjawaban Bung Karno tahun 67 ditolak. Akhirnya pada tahun 68 Pak Arthur resmi menjadi Presiden dan Kabinet Pembangunan 1, 68 sampai 73 dengan trilogi pembangunannya, stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan. Stabilitas ekonomi politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan nantinya. Dan semua teknokrat Fakultas Ekonomi UI yang sebelumnya berkumpul di seskuad, kemudian bergabung di Kabinet Pembangunan 1, 2, 3, 5, 4, 5, 6, 7. Oke? Jadi kalau kalian sekarang melihat kok ada Pak Billy Yudono yang sebenarnya Pak Bicu, ya dia dari FUI. Generasi bawahnya lagi, kok ada Pak Doro Jatun? Ya dia dari FUI. Turun lagi, kok ada Pak Darmina Sution? Ya dia dari FUI. Loh, kok ada Bu Sri Mulyani, Bu Amari Pangestu, Pak Bambang Brojo? Ya dia dari FUI. Lebih khusus lagi dari LPEM, FUI. This is the kaderisasi. Sekarang di bawah ini siapa? Nanti tuh, mesti nanti Wamen Q, Suhaisil, Suhasil, itu akan mesti nanti akan masuk itu karena mereka itu di bawahnya mereka ini juga dengan badan BKF badan kebijakan fiskal gitu ya Pak Bambang jadi Wamenq kemudian menjadi Menq menjadi ketua panas sekarang jadi Menristek nah, ya juga gitu sekarang kepala BKF Wamenq entar lagi pasti kita melihat ini dan nah saya dalam mengikuti program ini saya juga ngikutin how to prepare the sumber daya manusia secara benar, bukan acak-acakan yang dulu Pak Abi bilang namanya evolusi yang dipercepat gitu ya. This is the rule of the technolo yang Anda lihat sekarang kok sampai sekarang ya, begitu kan? Sampai sekarang. supaya, supaya ada bayangan. Silakan nanti di debat kalau oh ini Pak benar saya hanya menunjukkan this is the history. Ya, mau mau kayak apapun itu Pak Bambang, Bu Sri ini masih sama dengan Pak Wijoyo lah, karena jalurnya sama gitu. Nah, pada tahun 74 ada ada nuklet in the block namanya Prof. Dr. B.J. Habibie, belum profesor profesornya dapat dari ITB tahun 78. Beliau khusus dipanggil pulang dari Jerman oleh Presiden suatu untuk mempersiapkan Indonesia tinggal landas menjadi negara industri pada tahun 1995. Ini ini tugas beliau. Dia masuk ke Kabinet. Beliau masuk bangunan tiga sebagai menteri ketua BT pada usia 42 tahun tahun 70 delapan. Jelas ya, itu di sana beliau. Jadi beliau itu baru. Jadi bukan seperti yang ini tadi, kalau tadi yang katanya, kalau ini khusus Pak Harto yang minta. Di sinilah program Pak Habibie yang kita sudah kenal, gitu. bermula di Hulu, berakhir di Hili, empat tahapan alih teknologi, kan. Mulai dengan 212, kemudian belajar caranya merakit perlahan-lahan, kandungan lokal, teknologi dimasukkan, nilai tambah dimasukkan, jam kerja dimasukkan, jadilah N235 N2, tentu gitu kan. Di situ lokal kontennya semakin besar, nilai tambah semakin besar, jadilah Gatot Koco yang full N, full Indonesia ini kan. Yang ini belum tercapai, tapi kita jago di sini, ya hulu terakhirnya untuk masuk ke pasar, ini masalah. Karena memang kena 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 IMF waktu itu. Tapi permasalahan juga kalau kita bikin Gatot Koco ya, kalau mau di, dapat, dapat FAA regulation, teman-teman tadi tahu yang dari Amerika, itu Anda harus bikinnya di Amerika kalau pesawat terbang buatan Amerika ya FBW akan cepat. Kalau buatan Indonesia ya ntar dulu gitu kan ya. This is story. Nah, tolong saya kita lihat tuh. Leo menggunakannya untuk membangun industri pesawat terbang. Ya, karena dia tanya itu kan, pulang ini masa mau bikin yang lain? Ya yang lain dipersilakan untuk menggunakan, pola ini pada bidang-bidang yang digelutinya. Kalau Anda isu pertanian, gimana nilai tambah? Gimana uh, sistem rantai Uh, industri dari ini pengolahan segala pasaran. Kalau anda seorang ahli petrokimia, bagaimana dari migas itu nih dikasih nilai tambah. Kalau anda orang ahli batubara, bagaimana dari uh, coal to chemistry gitu loh. Kan nggak jangan serahkan cuma ke Pak Bibi beliau kan harus membuktikan ini depan presiden. Jadi dia dia adalah industri pesawat terbang. Jadilah ini semua dan beliau dapat juga menyiapkan STM-nya. Hadirlah anda-anda ini gitu ya. Jadi supaya nanti anda enak OFP, STNDP. Semua itu adalah program penyiapan SDM untuk kita lepas landas tahun 1995. Semua program Pak Abibin mendapatkan dukungan politik dari Presiden Soeharto. Terbentuklah kelompok teknolog dan teknokrat di Indonesia tadi, kan? Nah, lihat ini. nih. Rasanya kalau mau maju di dunia seperti ini, harus ada dukungan politik. Dan juga dibikinlah BBPT. berdiri tahun 22 Agustus, tugasnya empat. Perumusan Kebijakan Jirat Teknologi, Koordinasi Kebijakan Jirat Teknologi, pelayanan jasa kerja tidak teknologi, pelaksanaan tidak teknologi. Jadi pengajian perapan teknologi ini 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 semuanya dipegang oleh BPPT luar biasa. Permasalahannya BPPT junior yang dibawa waktu itu mereka nggak tahu kehebatan dari BPPT ini karena baru-baru mana -baru anak muda gitu ya. Sedangkan yang pada senior itu nggak punya network seperti yang orang-orang di tadi angkatan darat tadi. Pak Bibi datang sendirian yang dibawa itu teman-temannya dari Jerman yang nggak punya connected sama Indonesia belum lah gitulah apalagi beberapa mungkin agak oh ini kan kamu dulu keluar negeri oh zaman G30S kayak apa Ramailah waktu itu ya nah beberapa yang tahu gitu itu mencoba mengejas oh ini is luar biasa begitu apalagi semua wahana BPT nah wahana industri strategis dipaksa wahana penyiapan SDM ITEK e Indonesia saya mau bicara di sana karena waktu itu karena waktu itu nih jadi kan langsung lah, langsung presiden gitu. Nah, bukan Pak Artonya lah. Lah gimana Indro Ini tadi saya tanya, gimana kalau lah? Saya itu lulus ITB Desember 78, umurnya 23 tahun. Saya angkatan pertama, lulus pertama yang dengan kurikulum baru yang pas setengah tahun itu. Tapi saya sudah mengidolakan Pak Habibie sejak beliau pulang tahun 74 gitu. Jadi kita kenapa? karena apa? Karena tahu this is to, make an industry gitu. Kebetulan rumah kita sama rumah eh, yang Habibie itu bersebelahan, saya jam 12, beliau jam 14, jadi kalau Pak Habibie pulang, ya kita bisa ngobrol ada tukaran buku segala macam. We know for the engineering engineer who create wealth, this is orang yang bisa dipakai sebagai role model, gitu kan begitu. Sekarang Anda lihat Pak Bibi lahir tahun 36, saya lahir tahun 55. Jadi saya sama beliau bedanya 20 tahun. Saya sama Anda bedanya 20 tahun. Jadi kita beda generasi, mudah-mudahan apa yang dapat Pak Bibi dapatkan saya dapat serap. Apa yang dasar saya, saya dapat serap, silahkan yang jelek-jelek Anda buang aja yang bagus-bagus Asus. Karena yang usia sekarang 40, nanti 25 tahun lagi Anda seperti saya, umur 65, berarti pas Indonesia merdeka, usia Anda 65, berarti Anda menggerakkan ini semua menyongsong Indonesia 100 tahun. Kira-kira demikian ya. Ya, nah. Saya beda waktu itu, saya langsung. Nah, saya saya tadi saya Bimo saya bukan biasa Bibi. Saya biasa Lula Permina Foundation itu adalah perkumpulan beasiswa oleh perusahaan-perusahaan asing waktu itu dibuat oleh Pak Yuswo bagi yang terbaik terbaik urusan migas itu dikasih beasiswa dari itu nggak banyak biasanya cuma 450 dolar per bulan ya waktu itu gitu ya saya mengambil bidang nih saya udah advance ya 4.0 kala itu udah space technology kita masuk ke sana gitu kan ya jadi bule semua gitu kan paling saat master segini aja gitu dan ini cuma satu dari Taiwan sama satu dari Afrika lah lainnya sih Amerika semua dan kita Udah, saya masuk program NASA, masuk space special program gitu ya. Nih. Lulus lulus umur 32. Nah, ini kan ikut dalam NASA Shuttle Imaging Radar A e program gitu. Nah, bergabung ke BPPT. tadi di tahun 2000 eh tahun 19 puluh eh 87 Waktu itu saya itu nomor 11 sebagai dokter di BPPT. dari Pak Abibi loh. Dari Pak Abibi sampai Kerucuk itu, saya itu dokter nomor 11 masih muda di antara 2.300 karyawan BPPT. Jadi kalau tawaran banyak ya, perusahaan Kanada, how about 25,000 a year? Tawaran begitu kan untuk kontrak radar segala macam itu. Tapi saya, oh, kalau saya nomor 11 sak BPPT, oh saya punya chance dong untuk membangun BPPT, membangun saya, membangun teman-teman saya, dan mem memakai Pak Abi sebagai role model. Begitu ya, jelas ya. Jadi jadi kita beda kita beda 20 tahun tapi saya sangat yakin saya nomor 11 anak-anak BPT usianya waktu itu ya seperti saya ini antara 25 32 tahun waktu itu gitu mereka semangat tapi nggak ngerti mau ngapain karena ya Pak Bibi konsentrasi di bidang pesawat terbang betul kan yang di luar itu tentunya kita harus mencari sendiri mencari dengan pengalaman sendiri beliau pasti dukung karena beliau maunya ini menjadikan negara industri gitu ya jadi saya lapor ke beliau Pak saya modifikasi Pak berawal dari hilir berakhir di hulu untuk membangun industri yang mau Indonesia. Indonesia. Dia langsung laksanakan. Lah bedanya, saya nggak mau, nggak pak saya minta duit, nggak mau saya itu. Saya gunakan BPPT yang sangat sakti itu, sangat dengan empat policies, coordination, uh, services, and assessment and application technology itu sangat powerful. Nggak ada lembaga seperti itu di dunia ini, di Indonesia lebih lagi. Jadi begitu beliau setuju, kita bangun. Deputinya itu Pak Sen gitu ya, direkturnya Pak Ridwan gitu. Program manajernya tuh saya. Ini ini juga ngarang-ngarang sendiri. gue boleh nggak bikin program boleh. gue bikin cap sendiri nggak boleh. Boleh bikin aja. Oh nggak, gua nggak minta duit BPT kok. Kita nggak nggak duit. Tapi apa? Lah empat, empat kebijakan itu luar biasa. Sangat powerful. Sayang kalau orang nggak bisa manfaatkan empat kebijakan itu sampai apa hari ini saya. You set the policies, you coordinate program, you conduct services, and you conduct apa assessment application teknologi mana lagi gitu nah dari program itulah kita buat tahap satu kembangkan aplikasi demo sensing seluas mungkin karena saya mau bikin pasar baru kita bikin satelit ground station baru habis itu bangun satelit demo sensing sendiri jadi saya tahapannya pasar 8, pak cepet cepat tuh ini udah udah kan ini udah begini kok udah ribut nih itu harus bangun ground station enggak saya bilang kalau kamu bangun ground station atau untuk apa kalau nggak ada yang pakai, gitu. Saya mau bikin pasarnya dulu. Nah, karena BBT perannya adalah men-set policies yang menurut semua. Menurutnya dengan menggerutu itu lain cerita ya. Tapi semua jadi nurut. This is a set of Dan Pak Habibie, yes, laksanakan gitu. Kalau kalau disposisi beliau nggak pernah kepada Profesor Deputi ini, enggak kepada Profesor Nenoryono gitu kan. Sampai sekarang kan juga, sampai, beliau meninggal nggak pernah dia, beliau itu disposisi jabatan. Beliau divisi pada expertise. Itu saya pakai ini nah, semua program itu juga kami siapkan untuk SDM, OFP, STMDP maupun non oep non STMD Sampai waktu itu Kompas bilang ini si Indonesia orang gila gitu. Udah do enak dokter, udah segala macam mau maunya kerja di BPT yang pegawai negeri, ya. Oni aja nggak mau tuh kan, Gila tuh Oni aja kabur-kabur gitu kan. Saya mau maunya karena saya punya, saya punya vision ini harus jadi industri gitu kan, dikembangkan industri ini gitu. Nih mulai kelihatan ini, ini programnya Indonesia ini programnya siapa-siapa gitu kan industri jasa ground station dibangun proses center dibangun gitu ya project-project dibangun potensi project di inventarisir gitu ya ini &E dilaksanakan udah buat aja itu anak-anak BBT langsung bikin Citra 88 ini adalah digital image processing software untuk untuk PC gitu ya kalau komputer apa kalau datanya gede-gede satu satelit itu dipotong-potong untuk anda melihat sekarang ini biasa wah pak kan udah ada Google fine tapi tahun 88 nggak ada semua itu ya. Belum lagi yang menghadapi urusan ini data rahasia harus harus dapat security clearance segala macam itu kita harus hadapi semua itu teman-teman. Kita infrastrukturnya seperti apa sistemnya yang ada gitu kita bikin lab remote sensingnya dan di IPTN dibikin anak perusahaan namanya Nusantara Sistem internasional. Di sini mungkin Pak Agung Ismadi hadir, salah satu direktur NSI waktu itu, kita tahu superkomputer itu paling cepat aja besar dan memorinya gede juga itu yang paling hebat tuh kalau mau cari duit ya dua satu adalah untuk seismic processing satu lagi untuk uh, meteorological analysis gitu tapi kalau meteorological analysis nggak ada duitnya Yang untuk seismic western geofisik perusahaan seismic terbesar di dunia yang masuk lah saya image processingnya untuk remote sensing nebengnya doang lah nsi cukup untung waktu itu ya menggunakan IBM 3090 superkomputernya ITTN. Lab ini, lab yang seperti ini kecil ini, ini jadi luar biasa gitu. Walaupun sederhana tapi ditakuti oleh seluruh Indonesia karena semua policies, semua coordination, semua assessment harus lewat sini dan menghasilkan beberapa ini ini Pak Iduan, Deputi Menristek gitu ya. Ini ada Pak Aryo almarhum ya, Dirjen KKP ini Pak Ridwan ini, Dirjen Minerba gitu ya. Apalagi, ini ini pak ini yang ini mas oh, bukti yang membuat kontrol apa KSA kerangka sampel area untuk panen dengan satelit itu gitu ya jadi dari luar, dari sekecil ini tumbuhlah orang-orang yang disiapkan dan mampu gitu ya nah, ini, ini kami jadi kalau tadi ya meng, apa judulnya satu menyu apa uh, merumusan kebijakan iptek itu saya langsung aja meruskan kebijakan IPTEC remote sensing dan GIS dua koordinasi kebijakan ini koordinasi kebijakan emosiasi dan GIS gitu aja pelayanan jasa remote dan GIS. pelaksanaan pengajian penerapan remote dan GIS, gitu aja proyeknya jadi banyak sekali ini ini dalam satu tahun teman-teman sih ya lumayan luar, luar biasa lah pada kala itu ya kita mau jadi lihat we build the the mark the industries we build the ground station kita bikin mapping nih sekarang alhamdulillah Agustan Dr. Agustan yang jadi ketua mapping saya ketua Mapen pertama tahun 90, beliau sekarang tahun 20. Wow. Jadi 30 tahun kemudian Pak Agustan jadi ketua Mapen. Berarti satu generasi. Ini dipakai untuk mengembangkan pasar. Ya kan? Karena kalau udah pasarnya main gede, ground station-nya makin banyak, satelit bikin juga nggak rugi gitu kan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Karena kita dorong keras akhirnya di undang-undang keantariksaan sudah masuk remote sensing itu. Di undang-undang informasi geospasial ada Pak Asep nih, Pak Asep yang bikin nih big, eh, jauh dan JAS masuk di situ kan, udah udah kuat loh. Yang terakhir, alhamdulillah, undang-undang cipta kerja ini pasal 15 dalam pengukuhan kawasan hutan itu semua, semua ayat tiganya dilaksanakan ini dengan pemanfaatan teknologi informasi dan koordinat geografis atau satelit. Sudahlah, Ali Remo saya sekarang udah banyak kerjaan karena saya ketua APAI ya 500-an company setiap tahun akan datang ke Ali-ali ini untuk minta Pak tolong data saya di inventarisir dilaporkan progres saya kan begitu sudah masuk undang-undang kok jadi this is saya way we build, ya so, so we build. Nah untuk kapal Baruna kebetulan setelah saya makin bergerak tadi jadi Deputi BPT kan datang nih di kapal, tiga kapal Baruna BBPT satu dua tiga tahun 90, gitu ya karena dia tupoksinya adalah pelayanan jasa. Jadi jadi but, jadi butir tiga pelayanan jasa jirap teknologi kan kelautan. Tapi juga untuk SDM yang juga sama bobotnya. Kita ketambahan juga kita dapat enam pesawat kasa ya kan? NC 212 untuk operasi hujan buatan. Jadi dia kerjanya nomor tiga pelayanan jasa jirap teknologi hujan buatan kan. Namun kegiatan pengembangan SDM tetap diutamakan. Nah, setelah kita saya melihat itu, maka saya langsung mikir, oh, dari pengalaman dan melihat dan menyiapkan semua ini, rasanya saya yang saya bilangnya TPS saya tapi mungkin ini berlaku untuk semua silakan kalau setuju anda ambil nggak setuju anda buang aja gitu karena saya ini kan setelah itu kamu coba saya pakai dengan usia supaya nanti kita nggak lewat umur gitu ya kalau usia angka 25 sampai 35 itu harapannya tuh kita tuh sudah punya kemampuan teknis di bidang kita ya teknis di bidang kita kalau anda itu insinyur petrokimia kamu tuh udah ada kemampuan yang bisa ditonjolkan yuk deliverable begitu kan dia. Ya. Dia sudah tahu dia tuh ahli apa, gua ada apa sih ya, secara teknis dia menguasai gitu. Itu Mas, itu pasal 2535. Mudah-mudahan sudah S2, enggak juga enggak apa-apa, tapi saya pakai patokan. If you know this, you can make a thesis, you can become master gitu ya. Wah, Pak, saya cukup 32 tahun udah master, alhamdulillah. Berarti Anda punya 3 tahun ekstra. Pak, saya 35 tahun udah dokter, alhamdulillah. Oh, mas, ya Anda punya berarti Anda punya 12 tahun ekstra. Begitu kan? you can Anda bisa mengorbit lebih cepat. Mengapa saya sampaikan ini? Karena dari 25 sampai 45 ini Anda bisa ngegas karena usia dan sebagainya Anda bisa ngegas. Tapi di usia 45 sampai 65 ini rasanya gas Anda nggak sekuat waktu 25 sampai 35, 45. Ini pengalaman juga ya. Nah, setelah Anda masuk usia 35 sampai 45, 10 tahun kedua, kita harus mampu secara teknis dan filosofis di bidangnya. Jadi kalau anda ditanya ini tekniknya gini pak, pak based on our references rujukan dari paper ini secara filosofis ini begini, ini harus harus mampu di sini nih. Nah sudah udah menguasai juga manajemen terbatas, ya kalau anda ini kalau kamu jadi PIMPRO, udah bisa deh gitu kan ya melaksanakan visibilitas tadi, menghasilkan karya, udah bisa deh gitu ya, menjadi kasubdit, udah bisa deh gitu kan ini usia ini nih harapannya di akhir di akhir umum 45 ini sudah S2 dan atau apa atau sudah entrepreneur yang luar biasa begitu. Saya bicara enggak usah ini. Kalau saya kan ini FTP saya. Jadi ada entrepreneur di situ. Nah, pas ada usia 45 masuk 55 ini sudah teknis, filosofis dan manajemen. Di sinilah sudah bisa ditampilkan di panggung nasional dan internasional. Tadi mengasa sama Bimo saya bilang Mas Bimo, Anda pakai alumni Habibie, you have to do this show, show your product gitu ya, and then deliver. Kalau kita cuma kasih siap satu komando, satu komando nanti nggak jadi. Pada tahun 45-55 ini, anak nggak jadi apa-apa gitu. Susah nanti. Who are you? What are you? Gitu. Kalau saya tanya Dwi Susanto, dia di umurnya saya kan di sini saya kan. Dwi itu kalau ahli oceanografi dunia dia ranking berapa? Nanti Dwi itu tanya. Dwi kamu ranking berapa ya di peneliti kelautan dunia oceanografi itu? Beliau udah ranking dunia itu misalnya tadi di Dr. Dwi Susanto itu. Jadi dia, karena dia di sini, dia sudah menguasai dan ditampilkan secara panggung internasional. Jadi waktu Indroyono gila-gilaan gitu, saya maju di FAO, ya usia, usia saya di, di sini. Nah waktu sampai enam 65, harusnya kita sudah semakin arif, semakin bijak. Kita sudah nggak boleh lagi ngegas-ngegas ke atas lagi. Anda dengan gelundungan aja, berkulir aja gitu. Bisa berkulir merata, bisa berkulir menurun. Anda dikenal secara nasional dan internasional, dan tugas Anda adalah menyiapkan generasi mendatang yang lebih baik. Karena saya umurnya 65, saya tugas saya menyiapkan yang lebih yang lebih baik. Makanya saya bicara pada malam hari ini. Pengalaman juga waktu saya di BBT, ternyata pada 25 tahun usia ini faktor internal lebih dominan dibanding eksternal. Jadi apa? Ini, ini ini, bisa kita atur lah. Asal ada jangan loss, jangan jangan banyak nganggurnya, jangan banyak intinya jangan banyak bikin yang lain-lain karena harus fokus nih kalau enggak kalau enggak kita namanya lots of, lots of opportunities lah pada 10 tahun terakhir atau 20 sampai 45 65 ini ini faktor eksternal nih ini lebih dominan dibanding faktor internal faktor nasib garis tangan gitu kan anda sudah hebatnya kayak apa gitu tapi kalau ada faktor politik di luar ya ya terima aja gitu it's not it's not it's not your way gitu kan jadi di sini lebih oleh karena itu di sini saya kira faktor network harus lebih canggih lah saya kira di sini karena karena kita di sini kita bisa sendiri di sini kita banyak tergantung sama orang lain gitu loh yang cocok yang bisa mengadops apa yang kita sarankan kita kerjakan lah teman sekalian saya akan sampaikan sedikit ya bahwasanya untuk menjadikan ini menjadikan yang 10 10 10 ini tentu harus ada medan medan pendadaran ya harus ada kita gelar suatu upaya sehingga masing-masing itu confidence gitu. Kalau enggak nanti anak enggak, confidence dikasih kerjaan enggak confidence kita buat. Kalau Pak Habibie udah jelas timnya Pak Habibie N250, CN235 itu beliau ya beliau ahli kapal terbang. Kalau kita-kita yang bukan ahli kapal terbang ikut-ikut beliau kan agak susah gitu. Harusnya ahli pertanian bikin gitu. saya ahli pengiriman jauh saya bikin. Oke, okay. let's do. Bagaimana Suramadu pakai sur survei? Itu kita kerjakan tahun 93. Helikopternya apa? Angkatan laut. Tempelin tulisan BBPT, gitu kan? Oke, okay, ini ada Australia untuk gas citarum 96. Ini ada paling kiri itu Oni itu moderator kita nih Oni hari ini. Urban video untuk gas citarum. Pesawat terbanyak punya siapa? Nggak tahu. Kita tempelin BBPT aja. Ini punya kita, gitu kan? Jadi mereka confidence gitu. Hasil hasil kajian kita kita bikin kejambur itek di Sabang. Kemudian dari sana Pak Abi jadi presiden kita usulkan menjadi apa yang namanya Kapet Sabang, kawasan pengembangan ekonomi terpadu. Padahal KP itu semuanya di kawasan timur, khusus kita minta, Pak, satu di barat, Pak, mana itu? Sabang. Nah, gitu kan Jadilah KP Sabang. Kemudian tahun 99 2000 Pak Presiden Gus Dur menjadikan Sabang menjadi apa? Jadi undang-undang ya. Apa daerah perdagangan bebas dan daerah pelabuhan bebas Sabang, free trade zone and free port of Sabang gitu. Jadi kalau Anda sekarang ke Sabang yang sudah sudah sangat sudah mulai maju untuk turismenya segala macam, anda datang ke museum, Anda lihat apa kerja orang-orang BPPT di sana, bikin bikin tugu kilometer nol dan sebagainya. Dan Anda kalau ditanya, Bapak hebat ya, masih Ini semua dulu yang bikin BPPT, ya kan? Ada confidence. Bikin proyek Satin misalnya, itu judulnya Satellite Application Technology Transfer in Indonesia dengan Perancis, Yang mimpin kita, anak, anak muda gitu, yang ikut Bapak Kusler 8, SDM, BMKG gitu ya. Kita belajar, belajar mimpin lintas kementerian gitu belajar adil kepada semuanya. Ya. Kita ngirim orang ke Antartika nih, Bu Nani udah jadi deputi sekarang kan? Udah berangkat, tancapkan sang merah putih di sana, di, di namanya kutub magnetik short, magnetic, magnetic pole. Prasasti Pak Habibie diteken dan dipasang di sana. Abadi di kutub selatan. Kita dengan ekspresi lautan ASEAN Australia. Nih, yang 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 ini jadi deputi sekarang nih. Yang ini juga udah jadi deputi gitu ya. Yang ini udah jadi asdep gitu. Ini jadi orang-orang ini semua 94 berarti 5 berapa? 94, 5, 25 tahun kemudian udah tadi memimpin di, di di internasional ini Pak Iyung malah sudah nggak jadi diikuti lagi. Karya-karyanya kita sebarkan misalnya ini ekspedisi kelautan gitu. Kita bikin konsep benua maritim Indonesia. Ini Pak Habibie sangat senang sekali ini program ini karena kita membuat Indonesia sebagai satu benua maritim karena adanya arus lintas Indonesia dan sebagainya. Jadi air itu pemer satu gitu ya. Dan ini yang menjadikan Kementerian Kelautan zaman Gus Dur waktu itu konsep ini. Dan Pak Habibie juga perlu legitimasi karena selalu diserang bahwasanya kenapa anda bikin pesawat terbang? Selalu jawabannya ini untuk menggabungkan seluruh benua maritim kita ini supaya ada sistem transportasi. Ketambahan juga ada konsep benua maritim Indonesia yang di pada tahun 1996. Ditambah yang lebih lagi kita harus bikin operasi hujan buatan kebakaran hutan water bombing, segala macam itu waktu kita ngadep El Nino dan kepanasan tahun 97. BPPT yang pegang komando gitu karena karena apa? Karena waktu itu Pak, Pak Arto lagi nggak enak sama Amerika senjata kita di embargo semua kan. Kota Amerika bantu nggak serahkan ke BPPT ya. Deputi BPPT yang jadi komando. Ini paling kiri ini kalau anda tahu sekarang ini sekarang Legend Agus Wijoyo Gubernur Lemanas. Mungkin Mas pas Darman udah tahu lah. Beliau tuh sekarang waktu itu ya di bawah saya gitu saya di bawah Pak Sarwono gitu ini lihat dengan demikian semua kita punya network semua gerakan kita punya network gerakan kita ini punya network gerakan yang ini juga punya network dan ini ini semuanya kita pegang network jadi sudah itu kita punya network kita berangkat lagi juga ke Amerika ya ini kita kumpul loh. bisa 17 orang ini beberapa sudah jadi deputi segala macam ini kan sudah jadi orang semualah gitu sekarang ya ada, ada yang meninggal juga gitu nah maksudnya apa kita sama-sama sama-sama sengsara sama-sama nyusun -sama program juga gitu ini Pak Asep Suhendar ini mudah-mudahan hadir, hari ini nih Pak Asep Suhendar gitu dengan asal 97 ini kenapa saya suka pasang gambar ini ya karena semua ini semua salon satu semua ya Indroyon lah, Busriwaro, lah, Asep Parsidi lah, Iyung lah, nih Dirjen lah gitu. Ini semua ini aja gitu. karena kita sama-sama waktu itu. We build industries, we show up, we we deliver. Everybody believe on us on us ya orangnya Pak Bibi, oh orangnya Pak Bibi hebat hebat ya gitu kan, tapi kan kita nggak bikin kapal terbang gitu, jadi kita, kita memakai apa ya semangatnya beliau lah untuk membawa ini ke depan. Saya juga ini kan ini ini, ini kita saya udah tahun 97 kita udah pergi dari BBPT ya, tapi mereka masih tetap bersatu satu lab gini ini yang ini, ini tadi baru laporan ini menurutnya beliau datang ini Agus Wibowo ini mengganti ini sekarang jadi deputi BNPB, wah kan luar biasa juga itu bayangin dari dulunya emang udah jago dia kumulat juga dulu dapat lulus dari Gajah Mada ini bergabung dengan kita dan sekarang jadi deputi BNPB ini sama lah saya bilang ke beliau ini gambarnya beliau waktu kamu tuh kalau kerja itu harus memperoleh nilai tambah kan profesional dan kerja nggak boleh lah jadi dipundak, didadak, di pundak di dada dan di saku di pundak kalau kamu bisa naik pangkat dong kalau kamu bagus kenapa sih nggak kita usul naik pangkat luar biasa gitu kenapa bisa pamut dikasihkan jasa jasa saat dilanjutkan pembangunan segala macam karena dapat ini tani jasa maka naik pangkat maka gajinya juga naik dari proyek juga banyak gitu nggak boleh ada mengabdi mengabdi tapi kantongnya kosong nggak boleh juga gitu ya itu yang ingin saya garis bawahi di sini nah, saya waktu itu keluar langsung tapi saya berusaha tadi network itu apa dengan Pak Harto dengan Bu Mega Pak SBY ngasih bintang Maha Putra, tentunya juga Pak Jokowi Wah, saya bekerja semua ini yang saya jual adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Tadi kan saya orang independen, saya nggak punya partai gitu. Tapi ada anda juga yang jagoan, masuklah partai. Karena partai-partai itulah di undang-undang dasar ya, bukan undang. Itu yang akan memilih presiden, wakil presiden, menentukan membuat undang-undang dan kebijakan-kebijakan nasional. Jadi kalau yang ada mengabdilah juga di dunia partai. Saya nggak waktu itu saya menjualnya kepada semua para pimpinan nasional adalah di dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini Bu Mega lihat bu ini cara pakai nangkap ikan pakai satelit tuh oh iya tuh apa bisa ya bisa terangkan terus bu tanda tangan bu kan satelitnya lewat di atas tanda tangan presiden republik indonesia tanda tangan satelit noah gitu kan nah. itu seperti itu jadi kita buatlah yang jualannya seperti itu nah terus kalian pada tahun 87 usia saya 57 tahun profesor riset gitu ya saya udah 14 tahun jadi eselon satu saya kira nggak pantas juga saya berlama-lama di sana saya usul boleh nggak saya maju di badan dunia ini tadi kenapa FAO semua orang tentunya melacakkan kalau orang orang geologi kok berani berani maju ke FAO itu kan urusan pangan urusan hutanan urusan pertanian dan urusan perikanan ketika saya lama juga di kementerian KKP gitu kan majulah saya ngadepin ini lawan lawan seperti ini semuanya bekas menteri gitu alhamdulillah gitu saya masuk dua besar tapi mau terus rasanya kalah nih ini Graziano mantan Menteri Pangan Brasil, ini Da Silva mantan Menteri Luar Negeri dari Spanyol gitu, ini dua-duanya ini maju bapak berikutnya saya dipinang oleh beliau dan dipinang oleh beliau. Beliau lagi bilang pokoknya kamu kasih saya, kamu suara anda ke saya, saya jadikan kamu apa wakil saya yang mana saja. Tapi Indonesia mintanya dengan Brasil karena kita sedang kompakan dengan Brasil, jadi kami bergabung dengan Brasil. Akhirnya kami menang gitu, kita beliau jadi dirjen, saya jadi direkturnya gitu. FAO itu itu adalah yang milih ada atau sekjen FAO atau section PBB itu selain selain negara yang mengusulkan orangnya harus jagoan juga gitu. Karena dia mewakili individu bukan mewakili negara. Jadi disinilah kita diadulah dengan orang-orang. Saya sudah mencoba di situ gitu ya. Nah dari hasil itulah tadi saya tadi ini saya sampaikan juga ya konsep kedua, piramida di dalam kubus apa itu gitu ini saya, kalau di BPT saya buat, Anda juga bisa terapkan ya. Piramida itu adalah Anda yang aktif sekarang gitu. Ini kalau misalnya ini, ini, Bimo nih, ini Bimo di sini nih. Ini kalau tadi Bimo bilang saya semua di bawah saya lah. Ini kan ada wakil-wakil ketua dan ini IAB kan, ada anggota yang 4000 itu. Sebenarnya kalau satu komando ini komando Bimo di sini nih. Tapi beberapa juga kan ada yang keluar dari IAB. Oke, okay, udah selesai. Tapi ada yang masuk juga gitu. Kalau saya bisa bilang BPT ya kalau ini adalah di sini kepala BPPT, deputi-deputi, direktur-direktur dan para prakayasa, para peneliti di bawah sini begitu kan? Kita bekerja sama-sama. Tapi beberapa kan harus misalnya ada tiga, empat calon kepala BPPT yang jadi satu, yang tiga boleh juga di situ kan kalau dia udah profesor segala macam. Tapi kalau dia mencari peluang di luar bagus juga dong. Jadi dirjen begitu di luar kan Ridwan kamu jadi deputi Menkomar gitu ya. Jadi nggak usah jadi kepala BPPT gitu dia keluar gitu kan jadi dirjen sekarang tapi mereka semua keluar itu nggak keluar bablas nggak jelas gitu dia masuk ke dalam kubus gunanya apa untuk melindungi piramida kalau kubusnya besar makin besar piramidanya kecil aja itu nggak benar karena apa? dia di, kubusnya dipukul kopong kan nah, rusaklah dia tapi kalau piramidanya makin besar juga kubusnya enggak makin besar ya piramidanya akan kedinginan kan betul kan dia nggak, di, nggak dilindungi oleh si kubus ini ini yang saya pakai dalam PPS dan BPD sampai sekarang ya jadi kalau sekarang kok ada begini kok ada begini sebenarnya itu yang, di, yang kita bangun pada mulai tahun 1987 yang lalu dan saya itu sebenarnya hanya 12 tahun di BPPT, saya nggak lama saya di sana itu tapi saya manfaatkan sekali untuk menggarap ini ini semua nah sekarang bagaimana setelah tadi oh tentu saya bermimpi seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman di FEUI ya. Tapi kan Pak Habibie dulu sendiri. Nah Pak Habibie rely on Pak Harto waktu itu. Jadi beliau itu 512 hari jadi presiden. 98-99 nah, kan. Nah 512 hari ini beliau berhasil membuat 64 undang-undang. Segala macam itu. Sayangnya yang tidak disempat dibuat adalah undang-undang tentang sistem teknas dan undang-undang tentang pengkajian bernama teknologi. Mungkin karena saya sibuknya atau mungkin menteri yang ngurusin ininya nggak ngerjain ya gitu ya. Jadi waktu 66 undang-undang itu diluncurkan gitu ya, yang ini sepertinya lupa. Kalau ini waktu itu RUU-nya pasti disetujui, om. ini sangat tidak politis ini kan, tapi kita punya undang-undang. Hmm. Makanya anak-anak DPT nanti mungkin ada Pak Asep Arsidi itu, beliau itu kepala big Dia langsung bikin Pak Kosro jadi BIK yang dibikin undang-undang dulu, undang-undang informasi geospesial. Mbak, Mbak Sriworo, itu kan kepala hujan buatan menjadi kepala BMG. Waktu jadi BMKG, dia bikin undang-undang, undang-undang meteorologi dan klimatologi. Dengan demikian, BMKG itu nggak bakal bisa dibubarin. Dengan demikian, BIG atau Bakustral nggak bakal dibubarin. Lah, yang ini nih sekarang jadinya pada bingung nih gimana nih. Makanya Bu Mega membuat undang-undang BPIP kan, Badan apa, pengembangan ideologi Pancasila itu itu jadi undang-undang jadi kalau nanti mudah bukan Pak Jokowi itu tetap eksis karena itu undang-undang ini kayak beberapa ya kenapa why cita-cita mau kita garap ini agak nggak belum kena di sini terbukti kami kami mengajak Pak Abi eh Pak Jokowi nih, ini, kan kami dengan Pak Abi selalu terus jadi ingat ya hubungan kami itu selalu dekat karena kita sama visinya hanya saya beda satu generasi kan beda 20 tahun dengan beliau atau bicara beliau bicara R80 ya tentunya saya sebagai Menko Maritim ngajak Pak Jokowi, Pak Jokowi, ayo kita lihat Pak Habibie gimana Indro? Pak itu Pak Jokowi mau ke Serpong mau bikin mau nanti ada untuk lihat pameran juga. Bapak saya taruh nanti biar Pak, Pak Habibie belok ya ke stand R80. Oh setuju, setuju, setuju gitu kan. Tondoh. Nah, jadi waktu mulai meriksa gitu biasalah. Semua orang ingin semua orang standnya akan memamer, pameran ke presiden kan. Satu dua yang awal langsung saya tarik aja Pak Jokowi kita Pak Habibi, beliau yang menerangkan ini R80 seperti apa sebagai komuter flight apa komuter aircraft segala macam gitu. Satu pertanyaan yang menarik Pak Habibi sampaikan waktu itu. Terus Pak Jokowi yang responnya, Habibi, pemerintah harus apa gitu kan setelah R80 ini. tapi terangkan ini saya kira bagus untuk industri untuk komuter flight antar pulau gitu. Ini bagus juga untuk penyiapan SDM kita gitu. Nah, mungkin Pak Habibie kan nggak enak waktu itu bilang pemerintah harus apa atau harus gimana, langsung saya samber aja bahwa Presiden jadikan aja ini program nasional. Ya sudah, jadikan program nasional aja. Oh, senang sekali. Akhirnya waktu Presi, Pak, Habib, Pak Jokowi keluar dari tanya wartawan, program R80 tahun, R80 jadi program nasional. Dan beliau menulis surat kepada Pak Bibi R80 menjadi program nasional. Sayangnya suratnya Pak Jokowi nggak disisihkan ke para menteri. Jadi Pak Rizal Ramli nggak mikirin ini, akhirnya Pak Luhut yang melanjutkan program ini. Tapi setelah tiga tahun nggak bergerak kemana-mana gitu, maka akhirnya ini dihapus tahun 2020, masukkanlah uh, ya apa, apa, namanya lang hitam drone, drone yang lebih dirukan daripada program R80. It's oke. Okay. Tapi sebenarnya waktu itu saya sudah bilang ini kan desainnya swasta, tapi kami sebagai Menko Maritim ingin memperkuat misalnya di, apa memperkuat perhubungan dengan kelayakan udaranya, memperkuat BPPT itu LAGG, LUK itu kan labnya lab tahun 95 kosong gitu kan. Dengan ada program ini lab-lab itu dengan APBN bisa ditingkatkan, lapan ditingkatkan. Kemudian ITB apa jurusan aerodinamika penerbangannya ditingkatkan gitu. Pakai dana-dana APBN. Nah, kalau dana APBN itu banyak mendukung kementerian-kementerian itu, Pak Bibi nyari uang tadi dana untuk investasi ini semua orang percaya gitu. apalagi udah masuk di dalam uh, uh, mengenai percepatan industri strategis kan sudah masuk gitu. tapi sayangnya waktu itu ya karena semuanya nggak nggak nangkep visinya Pak Abidi akhirnya ya kementerian juga nggak pakai ini nah sekarang ke depan seperti apa saya sampaikan ini ini terakhir ya terakhir kalau 2045 tuh yang hanya ini Bapak sekalian Anda semua kalau yang usianya 40 nanti Anda 65 Anda melihat kita sebagai negara maju. Karena targetnya kan negara maju. Kita nomor 5 sampai nomor 7 dunia dengan per kapita 19.000 sampai 23.000, growth-nya 5,1 sampai 5,7. Nah, dan tahun 2038 kita sudah keluar dari middle income trap. Kita ini 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 Bapak bilang, tapi belum ada Covid ya. Kalau ada Covid mungkin agak mundur sedikit, nggak apa-apa, tapi kalau kita habis Covid kita kenceng terus 5,7, 5,5 terus ya masih kena juga deket-deket lah. Kalau nggak 245 ya 250 lah gitu. Dan harapannya pada tahun 2036 itu income per capita kita 12 setengah ribu dolar ya. Kita sudah keluar dari middle income trap, jadi negara maju. Tidak banyak dari 195 negara yang waktu saya di FAO dulu itu yang bisa menjadi keluar dari middle income trap, negara maju ya. Sekarang itu yang satu triliun dolar itu baru 16 negara. Negara dengan GNP, GDP ya satu setengah satu triliun dolar itu Indonesia nomor 16 tercapai pada tahun 2017 kemarin. Dari 190 negara itu ternyata hanya 16 negara yang sudah bisa masuk klub, klub triliun, one trillion dollar klub gitu ya. Kita nomor 5 terbesar dunia lah harapannya. Dan middle class-nya 223 juta. Apa artinya? Kalau 2023 juta ini middle class, berarti dia kerja, berarti dia dapat income, berarti dia bayar pajak. Kalau kita bisa seperti ini, semuanya dapat income, semua bayar pajak, ya sudah Indonesia sudah tak tertandingi karena kita sudah kita punya semua gitu kan kemiskinan itu turun targetnya kemiskinan 0,02 persen gitu ya ekstrim poverty itu sudah 0 persen pada tahun 2040 gitu dan iptek itu sudah masuk pada satu setengah sampai dua persen PDB sekarang kan 0,1 PDB 2013 gitu ya harapannya sudah satu setengah dan di situ juga sampaikan saja kita akan iptek-nya dengan pengembangan teknologi sendiri indigenous dan didukung oleh SDM ITEK, peneliti perkayasa ya dan intinya kita di kawasan Asia Tenggara kuat di maritim, biodiversity, material, kebencanaan dan mitigasi bencana ini adalah apa yang di plan oleh Bapak Penas. Kalau kita mau kalau kita mau usah pengembangan ITEK Asia Dunia di sini yang lain lain mungkin nggak berat gitu ya karena kita punya situ. Nah sekarang apa yang harus persiapkan? Pertama tentunya saya usul lah terus memperteguh empat pilar kebangsaan ya Pancasila UUD 45 Wawasan Nusantara dan Bhinneka Tunggal Ika. Jaringan nasional dan jaringan subglobal itu diperbesar. Ini kalau Anda udah kuat dari yang global, diperkuat lagi. Kalau jaringan nasional, sepertinya kalau IAB agak ya berat yang nasional ini. Karena kan Anda di luar nih. Anda kan nggak bisa bicara, oh saya ikatan oleh ITB atau Gajah Mada atau UI. Nah coba cari pola. Nah, di sini tadi dengan Mas Barman, Dokter Barman ada ya ini ikut Lemahanas itu nanti dokter baman coba kan mau komen Tuh, tanggapi dokter baman ikut Lemahanas, Lemahanas itu bagian dari penyiapan pimpinan nasional gitu dia punya jaringan kepada semua pangdam semua kapolda semua dirjen segala macam semua tokoh politik karena di lemanas itu yang ikut adalah tokoh politik di birokrasi tentara polri yang beri, dan dan uh, entrepreneur gitu yang beri arahan juga para menteri presiden talah. nanti pas barman ceritalah lah like industri four point Anda bilang oh pak oh, four digital oke okay, tapi tetap, -tetap mengedepankan STM, science, Technology, engineering, and math ya ini adalah sarana ini bukan yang utama tapi kan utamanya apa pak maritim utamanya apa pak biodiversity utamanya apa pak itu masalah kaitannya dengan bencana alam gitu karena tapi dipakailah ini ya dan nilai tambah saya tadi nah di sini tadi yang saya sampaikan Pak Bibi kan ke kapal terbang jadi jangan disalahin beliau dia tahunya itu, yang lain-lain harusnya menampung. Kemiknan sumber daya manusia sendiri. Gitu ya. Ini saya sampaikan, tolonglah. Anda mau punya ini tempat ini, Pancasila UB45 NKRI. Supaya Anda jelas siapa Anda, untuk apa Anda, di sini dikuasailah ITEK e dan inovasi, dan kita menjadi Indonesia maju pada tahun 45. Harus begini. Kalau Anda langsung ITEK-ITEK e e tapi nggak punya penyangga ini, ntar, ya udah e nya siapa, yang penting Anda berduit mungkin gue kerja di Amerika aja, kerja di China aja gitu. Ya udah ada pengaruh-pengaruh yang non Pancasila ya, gue ikut aja itu gitu kan ya. Sehingga kalau ini enggak kokoh, ini yang terjadi. Kemudian kita punya keunggulan tadi, apakah biodiversitasnya di darat maupun di laut, apakah oceanografinya, geotektoniknya, yang membuat kita kaya mineral minyak dan gas bumi, oh, sandi santaranya, silensnya, ini semua itu tinggal dikasih nilai tambahannya dengan efek dan inovasi, udah pasti jadi gitu loh. Oleh orang-orang yang menguasai nilai tambah dan ahli teknologi dan man hour gitu kalau Pak Abi tambah Man hournya gitu kan. Saya kasih contoh aja nih, yang sekarang yang sekarang mulai sadar udah udah, udah ada undang-undangnya kan sekarang kan. Ya? Kalau kita nih, kalau kita Ekspor nikel biji aja ya 25 dolar per ton, kalau jadi ferro ya 257, ya, 7 kalinya. Kalau jadi stainless steel ya 2624. Kalau jadi baterai, mobil, ayo itu lebih nikel itu lebih luar biasa lagi. Kita sekarang ke sana. Jadi kalau anda-anda tadi dari nilai tambah ini kita garap ke sana. Boksit juga sama juga. Kalau harga boksit satu ton ya cuma 17 dolar, jadi aluminiumnya ya 350 dolar per ton gitu ya. 8, jadi aluminium 2500 tiga ya Sama nilai tambah itu. Jadi di dunia ini negara-negara yang yang mampu nih kan, yang mampu meningkatkan nilai tambahnya itu Indonesia di sana gitu ya. Itu maka kita nggak kena ya kutukan sumber daya alam. Kenapa kok negara-negara di Afrika misalnya ini kok banyak kena kutukan? Nggak maju-maju saling bunuh-bunuhan aja kalau ada diamond ada diamond di sini. Kedua, nah, ya, karena itu karena itu terjadi juga, ya. nah, kedua juga kenapa kok ada korupsi lain sama lagi nih ini kutukan kenapa kalau punya sumber daya alam kok 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 jadinya pajaknya kecil ya karena kan anda nggak pernah coba anda anda merasa anda dari freeport berapa dari migas berapa dari batu bara berapa anda kan nggak merasa dikasih sekian persen alhamdulillah gitu aja kan masuklah ke pemerintah dipakailah untuk expenditure tapi coba sekarang kalau anda nggak punya resources anda kerja anda bayar pajak pasti karena anda bayar pajak masih anda melototin pajak gue dipakai apa tuh pajak gue dipakai coba yang jadi yang jadi jadi konsultan konsultan tuh nanti tanggal 31 Maret kan diambil di pajaknya kurang masih anda ngotot uang gue dipakai apa tuh kalau pakai korupsi wah gue marah nih gitu kan apalagi zamannya zaman sekarang zaman 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 pakai Android gitu kan jadi soal sekalian inilah bedanya kalau anda nggak punya resource sama anda punya resource lah kita itu punya resources marilah kita kerja seperti orang tidak punya resources dengan nilai tambah yang besar Nah, karena kita punya proses, kita masuk sebagai negara dengan warna kuning, ya. itu yang sama-sama Amerika-Australia ini, karena kita processing power unit nya adalah sama dengan Amerika. Contohnya artinya unit kalau Anda mak beli satu big Mac gitu ya unit oh jaga Mac Mac di Mac D di Indonesia itu namanya kemampuannya itu sama unit 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 sini kan berapa sih satu unit unit tuh. unit dolar ya di sana kan unit dolar tuh jadi berarti kemampuan kita tuh 5, kita lihat sama dengan Amerika lima kali itu Jadi kalau Anda di sini punya gaji sebulan itu, kalau di Amerika rata-rata gaji sebulan itu kan sekitar yang yang paling bawah ya kan 55.000 dolar dibagi 12, taruhlah 5.000 dolar. Kalau Anda 5.000 dolar di Amerika itu yang paling rendah gajinya sebulan, di sini Anda cukup 1.000 dolar. Jadi kalau Anda di sini gajinya 15 juta ke atas, Anda sama golongan yang paling bawah, menengah paling bawahnya Amerika, gitu kan? Nih, kita masuk 16 negara di dunia yang masuk dari club gitu kan ya. Jadi kita cukup PD loh harusnya. Mudah-mudahan lah tahun 2021 ini ya. Dan menjadi lima besar dunia pada tahun 2050. Ini kalau Lomber bilangnya 2050 ya. Karena karena kita kena Covid ya kita pakai aja. Kita 2000, nomor 9 naik nih tahun 2030 nomor 5 gitu. Nanti tahun 2050 kita nomor 4 setelah China, India, Amerika, dan Indonesia. Tapi juga ada ketimpangan yang harus kita kerjakan. Jangan sampai Indonesia Barat, Indonesia Timur, yang Timur lebih kurang dari yang Barat. Jangan sampai generasi rasio kita juga jangan lebih 4 persen. lah. rasio itu artinya satu persen penduduk Indonesia menguasai 39 sumber daya. Gitu. Itu artinya, itu artinya. gitu. Jadi terus gimana Pak? Yang 39 jangan Jangan diturunin Ya nggak bisa gitu kan. Nanti namanya sama rasa sama rasa sama dan komunis. Yang ini biar maju karena dia kerja keras. Yang ini pemerintah mendorong supaya gini rasanya lebih rendah. Negara lain juga masih gede gitu. Itu biasa. Kita mau mengurangi ini ya paling sampai 35 persen gitu ya. Tapi yang lainnya juga akan berkurang. Sebagai penutup ini Pak, teman-teman sekalian, ini masalah PDP ini kan Bimo kemarin nyerang langsung nih, saya tidak setuju LPDP, tapi Bimo belum tahu apa itu LPDP gitu. Nggak apa, apa ya Bimo ya. Ya tapi kita kasih tahu lah. Nah ini kan ada Undang-Undang 45 nih masalah masal ini ayat 4, biaya pendidikan 20 itu APBN gitu kan. Jadi kalau APBN 20 itu 2540 triliun gitu, angka pendidikannya adalah 508 triliun. nih. Saya nggak tahu sekarang COVID gimana, tapi ini ini kan Undang-Undang nih. Gak bisa ada sekian. Nah, sekian ini pasti nggak habis akhir tahun maka dialokasikan setiap tahun ke trust fund LPDP namanya. Total sekarang ini ada 55 triliun dan abadi. Ya kalau bunganya 10 berarti berapa itu? 5 lima, lima, lima setengah triliun setahun begitu ya? Lima setengah triliun setahun itu berapa dolar? Gitu. Kali ini aja dah. Ya. Berarti kita bisa mengirim orang berapa banyak untuk master untuk doktor gitu ya? Nah LPDP itu ini tadi Mas Bimo reguler yang peringat utama ini yang Harvard bang itu dokter spesialis yang bikin disertasi teman-teman yang sedang bikin S3 duitnya kurang beritahu saya antar saya do, dukunglah anggaran dari LPDP daerah tertinggal dikasih alumni bidik misi bidik misi itu adalah anak-anak yang dikasih beasiswa waktu S1-nya gitu kalau dianya itu 3,6 lulusnya ya lulusnya 3,6 apa NPK, FPK, IPK-nya IPK 3,6, Anda berhak Gitu. Prasejahtera berprestasi ini keluarga santri dapat juga penyandang disabilitas dapat juga Indonesia Timur itu Papua Papua Barat Maluku Maluku Utara dan NTT silakan gitu biasa unggulan dosen ini boleh PNS telepon ini khusus ini yang orang nggak pernah tahu gitu B -b -b juga nggak pernah tahu gitu baru saya yang beritahu gitu karena kebetulan kami kami di situ Olimpiade di situ nih nih jadi nggak harus ke Harvard itu ini South Florida University juga nih anak-anak Papua jago-jago nih. Kami kami ngecek ini di sini ada Dr. Indro dan Dr. Bambang Setiadi, Pak Bang tadi adalah komite reviewer LPDP gitu ya. Sedangkan Profesor Asep Karsidi dan Surahman adalah reviewer nah, ini. Beliau ada di sini juga nih sekarang nih. Tadi beliau-beliau itu usianya 65 ke atas, tugasnya adalah yang begini-begini. Menyiapkan generasi berikutnya dan sebagainya. Jelas kan? Kita dalam satu satu rangkaian sebagai penutup inilah LPDP 25.000 yang sudah dapat ya yang sudah jadi yang sedang mengerjakan 10.000 gitu kira datanya Januari tahun lalu lah ya tapi yang luar negeri hanya 45 persen yang dalam negerinya 54 persen kebanyakan masih masa pengen pengen dalam negeri nggak tahu kenapa gitu dan kalau mau keluar negeri masih semuanya ke Eropa Eropanya masih ke Inggris gitu Pak setahun master Pak setahun ya setahun dapat apa tapi nggak mau ke Amerika takut kalau Amerika takut nggak tahu kenapa itu hanya 3,6 persen yang hebatnya lagi adalah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Ini suatu terobosan gender ya yang sudah kita dapatkan. Saya so, demikian on, Mas Oni terima kasih ya. Ini saya tadi hanya memberi gambaran. Sengaja saya nggak bisa nggak bicara yang masa depan aja, tapi cuma saya tahu. What is, what is your position? Di mana Anda? Kenapa kok? kenapa kok teknokrat kita kok sampai sekarang menguasai ekonomi Indonesia? Kenapa kok kita enggak? Itu, itu bisa kita lihat. Nah, saya ada Anda adalah OFP, Anda adalah STMDP. Gimana peran Anda 10 tahun, 20 tahun terakhir? Gimana untuk yang muda? Karena kita beda-beda. Saya dengan Pak Abi beda 20 tahun, Anda dengan saya beda 20 tahun, nanti Anda dengan anak-anak Anda beda 20 tahun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Indroyono Susilo. Saya kira sangat jelas buat teman-teman apa yang dipaparkan dan narasinya juga mulai dari tahun 1945. Jadi Pak Indro ini ceritanya dari 1945. Biasanya orang cerita mulai kita OFP ataupun kasus Bung Karno ngirim tapi Pak Indro memberikan landasan dari tahun 1945 tahun 50-an itu Bung Karno ngirim walaupun tadi ada penekanan tentang penekanan yang disebut dengan teknokrat yaitu koalisi daripada yang kita sebut sekarang teh teknokrat ekonom dengan koalisinya dengan seskuat tadi yang menurut Pak Indro memainkan peranan penting ini ini sebenarnya tesis utamanya Pak Indro nih tapi yang kedua ada pengalaman dari BPPT. Jadi tadi bagaimana Pak Indro membangun karir di BPPT dan mencapai menjadi Menteri Koordinator Ekonomi, eh Menteri Koordinator Maritim, sorry Menko Maritim. Pada saat yang sama Pak Indro juga mempertanyakan tentang teman-teman. Jadi teman-teman ini harusnya 45-55. Jadi Pak Indro teman-teman ini kebanyakan 45-55. Jadi kalau kayak saya ini paling tua sebenarnya. Jadi ada juga yang yang di luar itu ya, tadi Pak Dwi, Pak Dwi dan teman-teman yang lain itu sebenarnya mungkin, oh ini masih ada yang protes, saya masih 36, ada yang 36 Pak. Oke, tapi saya mau 35 rata -rata 45, dan Pak Indro jangan takut bahwa memang rata-rata teman-teman itu hampir yang persis seperti yang Pak Indro ceritakan, rata-rata sudah pada level nasional. Jadi nanti akan ada Barwado Putih, ada yang jadi ketua partai, dan macam-macam. Walaupun kalau di BPPT, nah ini dia, kalau di BPPT nggak kelihatan, Pak. Cuma kalau misalnya tanpa teman-teman yang OFP, STMDP itu, mungkin di BPPT-LIPI itu, kalau sampai itu hilang, itu boleh dikatakan generation gap BPPT-LIPI itu akan menjadi mediocre organization. Jadi menariknya, dan ini yang sebenarnya disebut namanya brain drain. Jadi brain drain-nya keluar. Bisa dianggap bagus, bisa dianggap jelek. Nah, ini juga persiapan untuk yang kedepannya. Ini juga mungkin lessonernya buat teman-teman LPDP, karena mungkin takutnya LPDP seperti itu. Saya bukan maksudnya ngomentarin, tapi karena sering berdiskusi, jadi kami juga sudah sering berdiskusi, termasuk dengan teman-teman LPDP. Saya nggak bisa ngomentarin lagi, tapi yang paling penting bahwa isu-isu eh, yang dibawain Pak Indro ada hal yang baru, tapi juga ada hal yang sebenarnya kami juga udah merasa. Tapi yang baru tadi soal perlunya koalisi tadi yang, tadi dengan teknokrat kasus kalau Pak Indro tadi nyebutnya Fakultas Teknik Ekonomi UI Fakultas Ekonomi Ekonomi UI padahal kalau di kita biasanya zaman dulu disebutnya namanya mafia Berkeley pak katanya kalau sekarang mungkin namanya Illinois Illinois Berkeley kali ya atau Illinois mafia oke okay. buat teman-teman sekalian saya buka teman-teman untuk komentarin. Saya mulai dari teman-teman yang udah dikasih detailnya. Saya yakin udah ada detailnya di di undangan. Setelah itu nanti kalau misalnya ada waktu untuk teman-teman yang lain, saya utamakan teman-teman yang dari luar negeri. Yang di luar negeri juga banyak. Nah, karena waktunya terbatas, ini jam 9.30. Jadi saya minta dalam waktu 30 menit semuanya udah bisa ngomong. Habis itu nanti saya serahkan Pak Indro. Apakah Pak Indro mau jawabnya sedikit atau Pak Indro jawabnya panjang. Setahu saya sih Pak Indro biasanya akan jawab panjang dan satu-satu. Ini saya pengalaman sebelumnya seperti itu. Jadi buat teman-teman kita mulai dari yang pertama, yang pertama menurut yang sudah diedarkan ini usianya di bawah saya kira usianya 50-an dan saat ini kalau di pegawai negeri ada namanya BKN, Pak. Tapi kalau di daerah disebutnya BKD, Badan Kepegawaian Daerah. Dan ini menarik juga seorang pegawai. Kalau saya nggak salah Pak, namanya Adi Junjunan Mustafa. Tadinya orang Badan Informasi Geospasial, kemudian pernah di Kemenpan RB. Saat ini menjadi kepala Badan Kepegawaian dan Litbang. Kalau saya eh pendidikan dan latihan di Provinsi Jawa Barat mengurusi kurang lebih 20.000 ribu pegawai. Untuk itu kesempatan pertama saya berikan pertanya pertanyaan atau paparan, kalau bisa sekitar tiga menit kepada Insinyur Adi Junjungan Mustafa Msi Wakil Ketua Umum IABI, Mas Adi Junjungan. Baik, terima kasih uh, Bang Oni, Pak Indro yang saya hormati dan rekan-rekan sekalian. Uh, bisa didengar baik ya, Bang Oni? Ya bisa, bisa, bisa jelas. Oke. Okay. Bagus, bagus. Baik. Uh, Pak Indro, eh pertama-tama terima kasih, Pak. Ini Pak Indro ini yang menginspirasi saya ikutan program STMDP dan mengambil geodesi, Pak. Karena dulu Pak Indro pernah di TVRI ya waktu saya lagi SMP, SMA itu ya, Pak Indro. Ada sekolah ke mana ya? Lulusan mana ya? Saya dari Delva, Pak. Oh, Del. ya. Oke. Okay. Oke, okay, saya ambil geodesi, kemudian mengambil ininya di tugas akhirnya itu tentang fotogrametri, Pak, dekat-dekat remote -dekat sensing. Hmm. Ke NSKD, dan ITC pulang ke Indonesia itu Bakosurtanal dulu namanya. Mm, mm. Uh, saya di Bakosurtanal itu mungkin bisa dibilang ada dua. Ini boleh karena ke Pak Indus sebagai ini ya sesepuh gitu saya cerita. Jadi koordinator digital mapping project pak. Mm. Waktu itu uh, itu salah satu state of the art di fotogrametri mm. uh, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan 100 miliar waktu itu cukup spektakuler bersama dengan Norwegia. Kemudian saya juga termasuk tim perumus undang-undang informasi geospasial, Pak. Oh. Jadi ada, ada ada Pak Asep tuh, ada Pak Asep. Nah itu Pak Asep tuh, Pak Asep Karsidi. <laughs> Salam hormat Pak Asep. Jadi eh, saya waktu itu eh, salah satu tim perumus bersama salah satunya Profesor Fahmi Amhar, dia duduk di IABI juga. Nah kemudian, eh, nah Pak Asep Karsidi juga ini, Pak Indro yang menjerumuskan saya pindah karir, Pak. Karena waktu Pak Asep kepala Bakusur Sultanal dan kemudian berubah menjadi badan informasi geospasial itu Pak Asep yang minta saya Kang Adi tolong bantuin organisasi dan SDM. Ah sejak saat itu saya pindah track tuh ke Pak Indro. Kemudian empat tahun kemudian saya ke Kemenkumham dan akhirnya sekarang saya jadi Bang Oni koreksi ya saya bukan di Jawa Barat Bang di Kota Bandung Bang Oni. Oh Kota Bandung siap siap. Kota Bandung yang ya. kurang lebih secara Langsung tidak langsung tuh memanage uh, 14.500 orang, kurang lebih. Nah, Pak Indro, uh, terima kasih Pak Indro. Saya rasa ini yang Pak Indro sampaikan, kalau dari sudut pandang uh, human capital management, ini yang disebut dengan talent shift, yang disebut dengan talent management. Yang ini menjadi salah satu dari program prioritas uh, pemerintah kita, di RPJMN keempat ini, sampai dengan 2024. Dan apa yang disampaikan Pak Indro ini memang itu talentship ya dan mungkin kalau kita sering mendengar kata-kata leaders, leaders create leaders, ini Pak Indro ini salah satu contohnya. Saya waktu di Kemenpan RB juga sering menyampaikan salah satu di antara contoh dari talentship yang berhasil di pemerintahan itu melahirkan juga kader-kader pemimpin. Jadi tadi Pak Indro kan sudah tunjukkan ya, jadi bukan teori-teori. Yang berfoto bareng ya dari mulai di tadi Pak Endro tunjukkan era seskuat, kemudian di BPPT yang Pak Endro langsung tangani, nah itu talentship ya dan kita berharap ini Pak Endro mau izin kita berharap nanti dipandu nih Pak Endro. Sekarang ini akan keluar Perpres, jadi ini sebelum saya berangkat ke Bandung dari Bapenas ya dan Kemenpan ada di dalamnya juga itu. Kepres terkait dengan lembaga talenta Indonesia, Pak. Jadi saya rasa pengalaman yang Pak Indro eh, ini harusnya juga bisa diadopt ya, diadopsi dengan baik dan tentu nanti diarahkan ke eh, apa namanya lahan-lahan strategis yang memang tadi Pak Indro sudah sampaikan juga kita ingin mencapai GDP dua berapa tadi eh, 12 eh, 20 kira-kira 23 24 ribu ya ya di tahun puluh 20, 2045. Dan itu sekarang kita masih di angka 4000 ribuan. ya. Jadi hmm. luar biasa ini dalam waktu 25 tahun bagaimana kita bisa improve uh, produktivitas uh, dan transformasi ekonomi kita. Nah, karenanya kalau di ini Pak Indro di bahasa manajemen talenta, kita harus segera temukan uh, critical jobs, critical jobs ya. Di mana ada jabatan-jabatan kritis yang itu harus diisi oleh para talenta. Saya sepakat bahwa regenerasi kepemimpinan harus bagus. Di usia Pak Indro, terima kasih banyak Pak. Kita juga sudah merasakan apa proses pertumbuhan atau regenerasi ini. Tentu dari generasi termasuk saya ini harus menyiapkan juga ke bawah. Jadi bahasanya adalah tentang career planning ini Pak Asep Karsidi sering juga menyampaikan nih Pak rupanya nih memang sini ada gurunya juga ya. <laughs> Pak Asep itu menyampaikan tentang pola 10 apa ya saya lupa 10 10 10 atau 10 20 10 gitu ya. Ini saya rasa bagus ya, bagus sekali. Jadi artinya nanti kalau di secara nasional juga mesti bareng dengan Dikbud ya, mesti bareng dengan Dikbud. Di sana juga ada tuh Pak Indro, ada apa namanya? pengembangan semacam talenta dicari talentship ini dari mulai di perguruan tinggi. Bahkan kalau kita melihat di Singapura, di Singapura itu rupanya kayak kita bangun nih, Singapura itu orang-orang terbaik di SMA-nya itu dipilih ya dikirim ke Harvard, kirim ke Stanford, sehingga mereka itu menjadi orang-orang kelas dunia dan pantaslah Singapura itu dalam berbagai apa namanya? parameter global termasuk juga Global Talent Competitiveness Index itu number one gitu ya. Pokoknya di top top 10. Jadi uh, sekali lagi terima kasih Pak Hendro, dan mungkin kalau dari saya tadi aja Pak nanti uh, manajemen talenta nasional ini mudah-mudahan Pak Hendro bisa banyak uh, berkontribusi berkiprah juga KSP Pak, ininya KSP hmm. uh, kemudian dengan Nas. demikian mungkin Bang Oni, terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh terima kasih mas Adi Kunjungan. jadi talentship dan tadi kasusnya benchmark dengan apa yang terjadi di Singapura melakukan rekrutmen dari awal, kurang lebih gitu. Pak Indro Yono izin saya minta teman-teman semuanya ngomentarin, habis itu baru Pak Indro ngomentarin. Oke, okay. terima kasih Mas Adi Junjunan. Selanjutnya Mas Dadang Dadang Furkon Erawan, Dr. Dadang Furkon Erawan, Diplom Ing Wakil Ketua Umum IAB, ini juga pengusaha besar dari IAB nih, usahanya ya tentang aeronautik dari Bandung. Nanti saya silahkan cerit, kalau mau cerita, tapi kalau bisa yang paling penting ngomentarin, karena ini Agak-agak dekat dengan Pak Habibie nih Mas Dadang nih dari Prancis kalau saya nggak salah. Tapi tiga ya, menit Mas Dadang, silakan. Ya terima kasih Mas Sony. Uh, salam kenal Pak Indro. Saya Dadang uh, dari Bandung Pak. Dari namanya saja mungkinnya sudah kelihatan dari Bandung. <tuh>, uh, sangat menarik Pak Indro uh, apa yang Pak Indro sampaikan. Banyak sekali informasi yang didapat. Saya terus terang aja, wah banyak banget ini daging semua kalau kata istilah sekarang itu sampai nggak tahu mana yang mau dikomentari pada cuma dikasih tiga menit ini tapi saya uh, beberapa poin saja mungkin yang saya bukan komentar ya lebih kepada uh, saya lihat menarik juga uh, apa yang bapak sampaikan tadi misalkan tentang uh, kondisi bahwa halo halo Ngar? kedengeran 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 oke sekarang ah, okay. tentang bahwa ternyata di Indonesia itu uh, Sistem koneksi atau mafia, bukan mafia-mafia ya, tapi lebih kepada koneksi itu masih sangat kuat ya Pak ya. Uh, mungkin uh, untuk uh, katakanlah kalau dibandingkan dengan sistem merit meritokrasi kan itu salah satu masalahnya itu adalah kalau sistem koneksi akan uh, hanya eksklusif, itu menjadi eksklusif. Akan, akan lebih susah orang yang di luar koneksi itu untuk ikut berperan uh, besar. IABI sebagai uh, mayoritas alumni IABI yang kebetulan mayoritas itu adalah berangkat dari SMA ya apa? lulusan SMA memang relatif lebih lemah menurut saya itu dalam hal uh, konektif koneksinya itu. Mungkin itu juga salah satu salah satu alasannya kenapa belum ada alumni IABI yang jadi menteri gitu. Ini kita dorong Pak Bimo jadi menteri itu belum berhasil juga kayaknya. <laughs> Kemudian apa? Ya mudah-mudahan ke depan mungkin sistem meritokrasi, meritokrasi akan lama-lama akan menguat juga. Dan yang menarik juga yang saya terus saja cukup kagum dengan paparan Pak Indro itu adalah bahwa apa? Bapak sangat sangat apa, apa ya, mengetahui atau mencerminkan bahwa BPPT pada saat itu adalah sangat penting sehingga misi BPPT itu sangat tercermin dengan semua yang Bapak, Bapak, lakukan itu. Dan memang kadang-kadang mungkin itu ya yang yang sekarang orang kadang-kadang lupa misi dari masing-masing institusinya itu. Ada beberapa institusi yang saya tidak akan sebut namanya ya. Ada institusi yang di awalnya itu adalah punya punya misi sebagai industri strategis misalkan kemudian makin lama akhirnya karena ditekan oleh kebutuhan menjadi sebuah apa, perusahaan yang profit oriented kemudian apa, peranan mereka sebagai center of excellence itu lama-lama menghilang padahal kalau kita lihat itu eh, targetan Indonesia menjadi menjadi apa? lima besar di tahun 2045 itu kan salah satu yang diharapkan jadi pengungkitnya itu adalah inovasi. Inovasi sekarang ada BRIN mungkin ya, tapi yang yang saya sayangkan itu ada beberapa eh, lembaga yang seharusnya menjadi center of excellence dalam beberapa bidang-bidang tertentu dia mereka mula, mungkin lebih 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 apa lebih mementingkan bagaimana mendapatkan bisnis industrinya industrialisasinya atau bisnisnya itu sehingga uh, peranannya sebagai center of excellence itu hilang. Nah, yang saya khawatirkan justru kalau misalkan tidak ada center-center uh, of excellence yang di-keep untuk menjadi pengungkit di masa depan pengungkit inovasi di masa depan mungkin ke targetan bahwa menjadi lima besar di tahun 2045 itu menjadi sebuah targetan yang 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 relatif sulit mungkin ya. Sehingga saya tidak tahu menurut Pak Indro sendiri seperti bagaimana itu. Apakah atau mungkin apakah kebijakan inovasi sekarang ini sudah menurut Pak Indro sudah cukup untuk menjamin bahwa Indonesia memang akan mampu menjadi lima besar di tahun 2045. Kemudian tentang masalah terakhir yang mungkin sebagai bukan ini lah sebagai uh, saja Sepuluh 10 tadi tahapan 10 10 10 itu yang Pak Indro sampaikan 10 pertama itu 2535, 3545 itu. Saya kebetulan sekarang sudah masuk ke tahapan keempat, Pak. 5565 <laughs> udah sudah ini. Tapi sama Pak, sama. harusnya sama, sama Pak. Sama, ya. <laughs> harusnya kan 5565 itu sudah mulai bijak, yeah. <laughs> tinggal bergulir kalau menurut Pak. Saya itu karena saja masih kok kenapa ya? Masih masih susah untuk menjadi apa tinggal bergulir itu kelihatannya apa lima uh, nah, 5565 itu sekarang mungkin uh, belum belum enggak tahu ya saya secara pribadi mungkin mungkin belum 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 di, di kebanyakan orang belum di fase uh, tinggal bergulir kalau istilah Bapak itu. Masih masih banyak yang dalam fase struggling, berjuang, berjuang. Dan uh, mungkin uh, ke depan ya pos posisinya itu uh, apa makin makin apa makin ke bukan di 5565 lagi mungkinnya yang disebut uh, tinggal bergulir itu mungkin nanti 6575 ya. <guluh> <guluh> itu saja Pak. Terima kasih banyak Pak Indro. Salam penanda saya. Terima kasih Dr. Dadang Furkon Irawan. Ini tech trainer Pak, high tech tech trainer. Terima kasih Dr. Dadang Furkon Irawan. Ini selanjutnya dari Bandung juga nih. Mas Hemat Dwi Nuryanto DA, Wakil Ketua Umum Yabi, yang juga paralel entrepreneur, artinya perusahaannya cukup banyak. Ini siapa yang lihatin gambar ini? eh saya persi oh ini Pak Dadang ya. Saya persilakan Mas Hemat. Mas Hemat ada nggak? Takutnya Mas Hemat nggak ada. Kalau misalnya Mas Hemat nggak ada, langsung ke Mas Rudi Hendriadi yang tadi di Jakarta. Saya nggak ngeliat Mas Hemat soalnya di di Zoom chat, tapi biasanya Mas Hemat ikutan dan biasanya punya pertamaan karena sering menjadi kolumnis. Korannya banyak papernya. Kalau nggak ada Mas Hemat, langsung ke Mas Rudi Hendriadi. Assalamualaikum. Sekarang, silakan. Assalamualaikum Pak Indro. Assalamualaikum, bisa didengar? Bisa, bisa, ya. bisa, bisa. bisa. Assalamualaikum Pak Indro, Pak Oni, dan rekan-rekan yang lain. Perkenalkan, saya Rudy Hendriadi. Saya dulu beasiswa dari pra-IPTN ke Perancis. Uh, sempat bekerja agak lama di IPTN, kemudian pernah di Boeing juga, kemudian di swasta, dan sekarang saya usaha sendiri. Uh, sebetulnya, untuk menanggapi, in, in, menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Indra, saya itu se uh, saya sangat tertarik dengan apa uh, judul dari undangannya waktu itu adalah bersiap untuk menyongsong Indonesia tahun emas 2045. Nah kalau uh, Pak Indro berkenan, sebenarnya saya ingin uh, tadi ada sedikit uh, cerita uh, tentang misi itu apa visi itu, tapi kalau Pak Indro punya yang lebih detail, misalnya step-stepnya bagaimana mencapai apa yang ingin kita capai di tahun 2045, mungkin kriterianya apa untuk setiap step itu sudah dicapai atau belum ya itu akan sangat menarik Pak Indro kalau bisa Pak Indro menambah, menambahkan informasi hari itu halo bisa dengar ya kedengeran kedengeran Mas Rudi. tapi ya. nanti Pak Indro jawabnya nanti jadi kita pertanyaan nah, semua nanti nah, ya saya, 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 saya sebaik saja yang mau disampaikan oke okay. Terima kasih Mas Rudi, Mas Rudi Hendriadi. Selanjutnya saat ini Mbak Mbak Wiwi Yuliani, ya Mbak Wiwi Yuliani ini adalah eh, ASN dari Kementerian Ristek, Ristek atau sekarang disebut Brin, juga Wakil Ketua Umum IABI. Tapi yang menarik Mbak Rin, Wiwi ini bersama Mas Rudi dan teman-teman ini selama dua tiga bulan terakhir ngadain apa namanya diskusi seperti ini udah puluhan kali saya lihat yang jadi moderatornya Bu Wiwi sehingga udah jadi namanya roadmap teknologi kedirgantaraan. Jadi udah ada roadmap teknologi kedirgantaraan yang dihasilkan oleh Ristek dan Lapan. Tapi yang saya lihat yang jadi moderator biasanya Bu Wiwi. Untuk itu saya persilakan Bu Wiwi. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Oni. Selamat malam Pak oh, Indroyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, tadi seperti disampaikan Pak Oni, jadi dulu saya di BPT Pak, jadi saya angkatan OFP 3 bareng eh bareng sama Pak Barman gitu ya, maaf. Uh, 3 terus kemudian saya di BPT, terus tahun 2014 saya pindah ke Ristek dan di Ristek saya di uh, saya waktu itu kelas industri energi dan transportasi dan saat ini eselon 3 dan eselon 4 sudah beralih menjadi fungsional semua, begitu. dan saya eh, sekarang masih mengkoordinasikan untuk eh, inovasi energi dan transportasi. Jadi di dalamnya termasuk eh, tadi yang disebutkan eh, mengawal roadmap industri di kantara, kemudian juga eh, kendaraan listrik, dan juga UAV Male yang tadi disebutkan gitu yang masuk PSN itu juga di saya yang tugaskan untuk mengawal di Ristek Brim untuk ke tahap inovasinya begitu. Nah, belajar apa mengamati, merasakan begitu ya sensing gitu di Uh, dari yang saya tangani di Ristek begitu, saya merasakan ketika masa-masa uh, tadi kan tahun 50 kemudian uh, saat ini begitu, itu sangat terasa sekali di waktu itu mungkin uh, Pak Habibie dan masih uh, didukung penuh begitu ya. Waktu itu dari sisi aspek Teknologi, ekonomi itu mungkin kita dulu masih sangat kuat, tapi sekarang ini yang kita hadapi ketika kita sudah menguasai dari sisi development, sekarang ini kita yang dulunya berawal dari hilir gitu ya, terus kemudian ke Hulu, sekarang ini kita juga hilir, kita ini kesulitannya ada di marketing gitu pak, eh, ada di pemasaran, jadi aspek saat ini yang kita berat ketika kita berhadapan dengan inovasi dengan teknologi yang kita sudah siap itu adalah uh, aspek financing dan aspek uh, pemasaran gitu. Kita untuk gaya di negeri sendiri itu sangat sangat sulit. Nah, di situlah uh, kebijakan peran pemerintah itu sangat kuat harus masuk. Tapi dengan kondisi saat ini kemudian ada uh, pandemi itu kita sangat sulit gitu. Jadi kalau disebutkan uh, apa anggaran gitu, apalagi kalau kita bicara anggaran itu juga masih sangat sangat kecil, apalagi masih berada di lintas KL gitu ya, dan rencana nanti akan menjadi Brin yang sampai sekarang Brin ini perpresnya belum jadi, begitu. Jadi kita sekarang ini menurut saya teknologi di saat tadi disebut, disebutkan Pak Dadang juga, itu ya kita sangat merasakan kalau di uh, ya apa entrepreneur atau usaha berbasis teknologi apa lagi itu yang advance itu sulit sekali kita berjaya di negeri sendiri nah kembali ke apa topik malam ini ya kita bicara apa rencana golden age gitu ya di tahun 2045 kita itu akan menjadi apa begitu sedangkan sekarang ini kita di usia-usia yang dulu disiapkan itu kan sudah masuk mematangkan apa mengirimkan mahasiswa usia SMA sekarang ini kan masuk di usia yang sudah golden juga begitu ya kita sudah matang secara pemikiran secara produk tapi kemudian kita nggak berhasil memasarkan. Nah, itulah strategi itu yang menurut saya itu kita sekarang ini IAB, dan semualah kita ini sudah harus memikirkan strateginya mungkin sudah harus kita rubah gitu ya kalau dulu di zaman Pak Bibi kita mengawali N250 kita ada joint development semua joint research. Nah kalau sekarang mungkin yang menjadi masalah itu adalah itu tadi joint marketing, joint financing kita sangat-sangat lemah. Gitu di situ. Nah, itu pertanyaan saya ke Pak Indro Yono begitu ya. Dengan kondisi negara kita seperti ini begitu yang mungkin sangat sulit mencari benchmarknya yang mirip Indonesia di negara lain karena kita sangat unik gitu. Nah, bagaimana ini menurut pengalaman Bapak gitu ya untuk menghadapi masalah yang sekarang ini kita sudah dihilir tapi sulit masuk begitu. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mbak Wiwi. Mbak Wiwi terima kasih. Pak Indro Ada satu lagi saya tadi bilang sama Pak Indro bahwa saya itu kalau untuk para yang undergraduate itu udah paling tua Pak Indro. Jadi kenapa saya bilang begitu? Karena saya memang tahu dari UFP 1 sampai UFP terakhir. Karena diantaranya saya ngurus Mbak Wiwi ketika datang ke Belanda. Jadi masih 4555. Jadi saya yakin 455, 45 sampai 55. Kecuali teman saya satu angkatan yang ternyata jauh lebih tua dari saya namanya Pak Agus Kismanto. Nah ini yang pembicara selanjutnya. Kenapa saya tahu lebih tua dari saya? karena kalau saya di ITB tingkat satu, teman saya ini udah tingkat 4 atau tingkat 5 di ITB, mau lulus, malah ikut program ke Habib ini, jadi program ke luar negeri. Namanya Insinyur Agus Kismanto, di, sekarang dianggap influencer nomor satu di BBT. Jadi kalau ngomentarin apa aja, lebih banyak suaranya. Jadi mungkin bukan pejabat, tapi influencer. Untuk itu dikenal juga sebagai pakar energi. Pak Agus Kismanto, saya persilakan. Terima kasih Pak Oni. Berbahagia sekali eh, saya bisa jelaskah suara saya? Jelas, jelas, jelas. Terima kasih ini bisa bertemu dengan Pak Indro Yono. Saya dulu tahun 95 pernah ikut proyek sama Pak Asep Karsidi sama Pak Iman Gunawan di <coughs> sudah beberapa bulan untuk bikin survei jalur pipa PGN. Uh, saya tuh senang sekali dengan Pak Indro, menurut saya Pak Indro tuh Orang kedua terbesar di BPPT setelah Pak Habibie. Cuma, sayangnya kok nggak jadi kepala BPPT, kami sangat menyesalkan. Kalau bisa, Pak Indro jadi kepala BPPT, ini luar biasa. Tapi kan jadi menko, nggak apa-apa. <laughs> Pak Indro, saya nyambung Pak Dadang, Pak Bu Wiwi tadi. Ya. Pak Indro kan sudah melihat dunia lebih luas. Kita ingin tahun 2045 menjadi Indonesia Emas, tapi kan harus ada jalannya, Pak. Kalau kita head to head dengan luar negeri, kayak olah kita. Menurut saya mengembangkan industri atau teknologi itu ya mesti seperti kita mau ikut Olimpiade Kalau kita badannya pendek ya jangan main basket lah lawan luar negeri ya. Nah, kita pilih angkat berat badminton sehingga kita bisa dapat medali emas. Jadi apapun caranya agar bisa mendapat dapat medali emas. Nah mohon eh, mungkin pendapat Pak Indro, kita harus bisa memilih peperangan asimetris. Pak. Jadi kita manfaatkan apa yang hebat di Indonesia yang kira-kira bisa unggul di pasar dunia. Tanpa itu, seperti Indonesia emas, tidak tercapai. Dan kita cuma akan kena middle income trap. Mungkin ada beberapa industri yang menurut Pak Indro itu, ini loh, kita punya competitive edge yang bisa kita kembangkan. Contoh suksesnya adalah sawitnya sawit itu nggak tahu siapa yang memulai kok ya tiba-tiba kita merangsek 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 kita menjadi nomor satu di dunia nah, itu karena ya kebetulan kita punya tanah yang luas nggak perlu skill labor lalu kita punya hujan yang banyak sinar matahari yang banyak padahal itu bukan tanaman Indonesia nah barangkali Pak Endro dengan sudah melihat banyak dunia mohon sarannya Produk lima atau lima produk Indonesia yang kira-kira bisa menjadi pengungkit Indonesia di masa depan. Terima kasih Pak Indro. Terima kasih Mas Agus Kismanto. Jadi jawabnya nanti Pak Agus Kismanto sama ya. Pak Indro. Tapi yang jelas saya kira di noted. Oke selanjutnya ini Pak Indro tadi sebut namanya Dr. Barman Tambunan yang baru lulus dari dari apa? Lemanas. Silakan Doktor. Barman Tambunan dan saat ini juga ahlinya energi berubah posisi tadinya biasanya ngurusin mesin sekarang ahli manufacturing sekarang jadi jadi dok e, direktur energi Dokter Barman biasanya Barman ada dan kalau nggak datang biasanya bilang nggak ada ya Oke okay. nggak ada nggak, ada, nggak kelihatan Oke okay, kalau nggak ada di sini ada yang dari Amerika minta ngomong. Kebetulan kayaknya angkatannya sama sama Kismanto nih. ITB 82 kayaknya. Namanya Profesor Dwi. Dwi Susanto, saya persilahkan, tapi tetap tiga menit, biarpun dari Amerika. Silakan, Profesor Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Indro. lagi. Waduh, kalau saya ngomong tiga menit, susah, karena saya angkatan 81, jadi waktu masuk BWT setahun sebelum Pak Indro, tapi Pak Indro begitu datang udah doktor, jadi membuat saya semangat. Jadi beliau inilah yang sebetulnya membuat apa ya, mendorong saya supaya maju. Gitu. Jadi waktu itu kamu nanti remote sensing ya, kita langsung sama dengan Luciana. Jadi waktu itu pakai langsung. Jadi saya termasuk salah satu yang yang dari yang pertama kali itu tadi yang ada Citra 88 gitu ya, jadi karena memang pertama kali kali kita bersama Mas Agus almarhum Agus Cristiano Cristiano Iwan segala ya. Jadi itu. Tapi yang mau saya tanggapin adalah begini Pak. Ini adalah baru pertama kali seminar. Terima kasih Bapak itu menerangkan dari sejarah Pak. Nah itu yang selama ini lupa bahwa dari dulu itu teknokrat dan militer kita itu bersatu untuk membangun negara. Nah, itu yang sekarang ini kok kelihatannya belum. Jadi kalau boleh saya usul, Pak, yang LPDP itu kita lebih menekankan memang tentang STEM. Sains, teknologi dan itu ya karena bagaimanapun teknologi ya, science sains dan teknologi itu membendorong Indonesia akan maju untuk mencapai yang 45 tadi. Jadi mohon Bapak di LPDP kan, nya diutamakan seperti waktu Habibie itu. Kedua, sebaiknya kita itu ada DARPA, Pak. Di Amerika kan namanya Defense Defense Research Project gitu ya. Nah, kita dulu ada, Pak Habibie adalah industri strategis. Sayangnya dihilangkan itu juga. gitu. Jadi kita memang ada yang harus, mungkin LPDP proyeknya, dananya itu, itu Pak. Jangan APBN. Karena kalau DARPA, contohnya, kita itu sebetulnya secara teknologi anak-anak kita itu jago-jago. Bisa buat drone, nanti Pak Kahar. Pak Kahar ada, kan? Ada buat scoop set. Satelit, itu juga sudah bisa, Pak. Jadi untuk drone laut bisa, drone yang itu bisa. Cuma diberi kesempatan, Pak. Tapi dananya mohon jangan APBN Pak. Dana dari darpa itu tadi, Pak. Jadi mohon itu dibuat. Yang ketiga adalah alangkah baiknya sebetulnya semua yang dikirim ke LPDP itu dibekali lemhanas singkat, Pak. Jadi supaya punya wawasan kewar kenegaraan dan wawasan UB 45 Pancasila dengan kuat sehingga tidak mbalelo nanti. Gitu. Jadi mohon itu mungkin ya nggak seperti Lemhanas yang tiga bulan ya, tapi singkat. Bahkan saya pun kepengen kalau saya boleh langsung daftar Lemhanas, saya mau ikut Lemhanas itu karena supaya kita itu wawasan e, kenegaraan cinta kenegaraannya itu maju walaupun dimanapun begitu Pak. Itu kira-kira yang menjadi uh, tanggung jawab uh, apa yang kalau boleh saya menanggapi ya. Jadi uh, dan saya setuju sekali, Pak. Kalau Pak tadi Pak siapa tadi? Kira-kira industri apa? Bapak sudah menyebutkan. Kita ini 70% laut, tapi laut dan Bapak juga di kelautan ya. Kan? Laut ini yang belum itu, yang belum karena sebetulnya kita kan bisa merin farmakologi, obat-obatan dan kosmetika dari laut energi terbarukan dari laut, itu kan renewable energi dari laut itu bisa dikembangkan dan itu sesuai dengan kearifan lokal kita yaitu laut. Jadi itu yang sebetulnya bisa dan uh, untuk informasi aja karena covid jadi saya belum bisa datang ke Indonesia tapi kami kerjasama dengan TV dan beberapa universitas di Indonesia kapal baru saja delapan kemarin sore berangkat pak kami riset untuk arus lintas Indonesia itu dan juga untuk bioteknologi itu tadi kemarin sore setelah mengalami beberapa kendala COVID karena harus benar-benar pure COVID dari COVID baru kemarin sore pak setelah sebulan apa tertunda jadi begitu pak jadi walaupun saya di sini saya tetap ingin seperti bapak sampaikan tadi ingin memajukan kelautan Indonesia karena itu adalah Bidang saya gitu. Kalau Pak Abi kerja tiaraan, kalau saya adalah bidang kelautan. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Profesor Dwi Susanto dari Capitol Hill yang sekarang lagi kemarin lagi rusuh katanya. Iya benar ya, katanya betul pak ya. Iya betul. Betul. betul pak. Oke, betul. jadi ada saksi mata apa yang terjadi di Amerika. Terima kasih, Profesor Dwi Susanto saya lihat ada nama-nama lain, tapi karena namanya udah dikasih saya, tapi saya lihat nggak ada di gambar, nggak ada di sini, makanya saya nggak sebut. Tapi misalnya bapak ibu yang namanya sudah ada di list, ternyata kok nggak dikasih waktu, silakan eh, direct message saya. Tapi yang terakhir ini Mas Asep Riswoko, silakan terakhir yang udah ada di list. Habis itu open untuk yang lain-lain yang mau komentarin. Mas Asep Priswoko, kalau nggak salah juga, selamat datang kepada Bu anggota parlemen Bu Andi Yuliani Paris. Iya, terima kasih Pak Oni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak uh, Indro, uh, terima kasih juga atas tanpa paparannya yang luar biasa Pak sebagai uh, junior. Sangat banyak sekali ilmu yang didapat dari Bapak yang sangat luar biasa ya. Saya sendiri uh, sudah hampir, insya Allah. 30 tahun, Pak, berada di piramida yang tadi Bapak gambarkan, gitu ya. Piramida dalam kubus. Sangat menarik itu, Pak, konsepnya. Dan sekarang ini kan sedang tren dengan masalah ekosistem inovasi, ya, Pak. Artinya memang eh, bagaimana menggerakkan eh, knowledge based economy itu bisa segera berjalan, bergulir, gitu, Pak, dengan eh, kemampuan teknologi di dalam negeri Ya, kita tahu, Pak Indro juga bisa melihat kita dengan helikopter view-nya, melihat negara-negara di luar, gitu ya, waktu Bapak berkunjung di lab kami. Bapak mungkin pernah ingat, ya, Pak, dengan membawa mitra yang mau membangun komposit untuk sarana perumahan, gitu ya. Jadi, ternyata memang masalahnya bukan di teknis, tapi justru masalahnya ada di regulasi. Sehingga uh, konsep berpikir kita untuk uh, membangun uh, bisnis berbasis teknologi itu juga ternyata tidak uh, semulus yang kita bayangkan. Pertanyaan saya mungkin pak Indoyono ya sebagai konsep uh, piramida dalam kubus itu. Kami uh, yang berada di dalam piramida itu sendiri pak, berada dalam posisi dilematis antara membangun. Profesionalisme yang uh, sebaiknya itu seperti apa sebagai PNS? Ya? Artinya dalam konteks uh, kita uh, menjadikan lebih profesional dalam konteks uh, di negara dengan profesional dalam konteks keilmuan. Nah, ini yang mungkin uh, Bapak yang sudah betul-betul memahami secara uh, substantif gitu ya, barangkali bisa memberikan penjelasan lebih dalam gitu Pak karena takutnya uh, kita malah bawa bahwa profesional itu justru nanti akan lebih membawa kita untuk keluar dari PNS, <laughs> padahal uh, kita ingin uh, konsisten dengan uh, apa namanya ya, amanah dan berkah yang diberikan ya kita meskipun di PNS pun juga bisa profesional dengan membangun ekosistem inovasi itu sendiri. Mungkin itu sebagai masukan Pak Oni. Mudah-mudahan Pak Indriyono berkenan bisa berbagi pengalamannya terkait profesionalisme itu sebagai PNS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Asep Riswoko. Profesionalisme dalam dalam PNS. Ini saya ini yang pertanyaan terakhir yang sudah di-plan. Jadi kalau misalnya mungkin ada akan ada pertanyaan lain, silahkan diketik. Nanti saya tanya Pak Indro apakah bersedia untuk menerima pertanyaan selanjutnya, ataupun nanti rise hand. Tapi yang jelas waktu yang sesi pertamanya udah habis, saya persilakan Pak Indro karena takutnya udah jam 10, uh, untuk mau menjawab uh, beberapa pertanyaan. Itu satu. Kedua juga kayaknya animonya untuk dengerin komentar Pak Indro terutama soal SDM ini eh, cukup besar. Ini ada permintaan dari teman-teman. Saya baca di DM saya. Mas Oni bisa nggak Pak Indro suruh diminta jadi Ketua Dewan Penasehat IAB? Nah. Jadi ini pertanyaannya begitu. Tapi terserah Pak Indro atau nanti kita perlu diskusi lebih lanjut. Untuk itu permintaannya Pak Indro nih dari Ketua Umum lah. Oh malah Ketua Umum malah yang tadi ngomong. <laughs> Pak Indro biar diminta jadi Ketua Dewan Penasehat. <laughs> Pak Sepiriswokonya ketawa. Saya persilakan Pak Indro untuk menanggapi termasuk yang pertanyaan terakhir dan permohonan terakhir. Pak Indro, baik. Floor is yours. Terima kasih. On. Uh, saya coba saya, saya rangkum ya. Bisa, bisa dimatikan itu supaya nggak mantul suaranya. Nah, baik ya. Saya coba untuk merangkum ya. Pertanyaan ada satu per, khusus pertanyaan dengan talent ya, pertanyaan dengan, dengan talent dan juga dengan ekosistem SDM itu. Nanti kedua ada bagaimana posisi kita untuk mencapai 2045. yang kedua. Yang ketiga adalah eh, bagaimana competitiveness kita dengan di dunia dan juga di antara kita untuk kita maju bergerak bersama. Saya akan coba bahas dan juga memberikan beberapa contoh ya. Jadi pertama gitu ya, tadi Mas Adi tadi juga tanya itu masalah talenta gitu. Teman-teman sekalian, sebenarnya kalau saya tanya, saya balik nih. Gimana sih Pak? Bapak kan bicara kemarin. Saya kan bicara 25 tahun ke depan gitu kan ya. Sebenarnya 10 10 10 yang saya konsep, yang kami konsep ya bukan saya ya, yang menghasilkan sekian banyak pakar segala macam itu sekarang lebih mudah diimplementasikan. Dengan untuk khususnya yang untuk PNS ya. Nanti kalau nanti kayak kalau yang untuk entrepreneur lain lagi itu lebih cepat ya. Kenapa? Sekarang Anda kalau mau jadi dirjen anda nggak harus nggak harus direktur dulu nggak harus gitu kan sekarang based on seleksi tiga terbaik gitu kan based on your CV based on your experience gitu sekarang ini anda bisa saja sekarang nah apa dong apa dong caranya untuk menjawab itu tadi itu akan terjadi kalau 10 pertama dua 20 tahun pertama tuh ada Anda bisa tampil dengan menonjolkan your professionalism, deliver. Saya melaksanakan proyek ini, Pak. Membangkit listrik tenaga biomasa di sana, Pak. Kami juga melaksanakan ini, Pak. Itu is 20 years pertama. Nggak usah khawatir, misalnya tadi Mas apa, Mas Asep jadi direktur, is oke, okay, is direktur, is direktur, tapi saya ahli energi, Pak. Yang mana nih, Pak? Oh, saya ahli misalnya apa? Uh, energi uh, trans, transformasi energi gitu. Enggak apa-apa, tapi itu yang harus Anda pegang dan Anda harus tunjukkan your capabilities gitu di situ. Barulah nanti ya kalau ke, gimana ke depan kita baru nanti kita connect dengan uh, apa uh, network yang kita buat. Tadi sampaikan Pak emangnya harus punya koneksi. Ya zaman sekarang udah pasti dia kalau Anda tuh hebat tapi orang nggak tahu Anda tuh hebat, susah juga. Tapi kalau Anda tuh hebat, tapi sebenarnya hebatnya cuma di webinar gitu, ngerti kan? Karena begitu ada orang tahu, oh, ini hebat nih, oh ini hanya hebat hebat itu pasti akan orang lihat CV-nya dia gitu. Siapa dia, apa yang telah dia kerjakan, di mana networknya. Kalau itu terjadi, ya 20 tahun ke depan inilah itu yang sekarang mempersiapkan diri lebih bagus, itu akan mendapat cas lebih baik. Jadi saya ulang, Mas Adi saya dikoreksi, Mas Adi kan udah SDM ya. Kalau saya sekarang ini, kalau Anda PNS atau ASN sekarang lebih lebih gampang, Pak. Dulu kalau orang ngambil master, ngambil doktor gitu, oh jangan Pak nanti ilmu saya ketinggalan, Pak. Saya gitu kan dulu kan begitu. Saya nanti kurang karir saya terhambat karena saya harus keluar dulu apa cuti di luar tanggungan segala macam. Sekarang enggak. Satu. Kedua, siapa yang bergerak di entrepreneur sekarang ini, dia mendapatkan cas juga kalau mau mau di mana saja. Nah, sekarang satu hal, kalau dari strategi, tadi, tadi, sampaikan ada anggota DPR ya. Saya kalau dari Yabi, coba ada beberapa, coba bergabung dengan partai politik. Berjuang di DPR. Dulu kan tadi tadi kan yang teknokrat berjuang di bawah payungnya Angkatan Darat gitu kan. Pak Habibie berjuang di bawah payungnya Pak Harto, Pak Harto Lun itu. Gitu kan. Nah, sekarang, yang sekarang, sebenarnya berjuangnya harus didukung oleh partai politik. Nggak gitu. mungkin nggak mau atau main partai politik sekalian jadi harusnya melindungi kenapa tadi mbak Owi tanya kenapa kita sekarang gitu lah, lah tadi mau print bagaimana gitu BPT masih ada apa enggak oh, undang-undangnya nggak ada bayangin mbak Owi undang-undang pengajian paramatologi nggak ada ada kesempatan nggak dibikin gitu undang-undang sistem IPTEC-nya juga saya lihat mungkin ya saya lihat itu nggak banyak masukan dari para pelaku IPTEC-nya sendiri jadi di sini saya sampaikan coba ada dibagi beberapa yang bagus menonjol ya bukan yang cuma jago hura-hura, itu bergabung di partai politik masuk anggota DPR tanya nanti pada ahlinya anggota DPR itu dari konstituen daerah anda gitu jadi anda juga punya anda juga punya mitra di 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 mana di di, partai, di, di, di DPR gitu kami nggak di situ saya nggak pada posisi kami waktu itu kami nggak membuat itu tapi pada posisi waktu kami sudah di sini itu teman-teman membuat undang-undang untuk untuk memperkuat lembaga-lembaga itu -lembaga. BIG, IG, lapan, BMKG itu itu dibuat gitu. Ya, jadi saya ingin saya tadi pertama. Terus bagaimana Pak? Tadi saya ulang, ke depannya tetap Tau -tau, Oh, untuk Pak 4.0 terus jangan latah semuanya 4.0. Tanya Pak Dwi Susanto, STEM. Use your STEM and use use your 4.0 for your STEM project. Anda tadi kan tanya, tuh tadi Dwi Susanto itu saya kagum juga sama dia itu. Dia ahli-ahli oceanography itu papernya nomor berapa saya nggak tahu di urutan dunia nomor berapa ada lah gitu ya. Tapi kan dia bicara dia bicara Arlindo. Anda kan nggak tahu ah, apa sih Arlindo, Arlindo lintas Indonesia. Tapi begitu Anda tanya tahun ini La Nina, tahun depan El Nino. Berarti apa? El Nino kebakaran hutan, gagal panen, apa? Migrasi ikan. Itu semua dari prediksi mereka-mereka itu. kemana mana yang dicari adalah di Susanto atau Pak Asep karena Pak Asep sekarang bantu industri kehutanan ya. Setiap tiga bulan beliau laporan mengenai prospek meteorologi tiga bulan ke depan seperti apa seperti apa hujan buatan apa enggak segala macam itu jadi saya ulang lagi tetap stick in your science and technology tapi juga berbagi tugas siapa siapa yang mau di yang mau jadi dalam tanah kutip memayungi kita anda nggak bakal lihat deh dan teman-teman tadi teknokrat UI itu itu nggak bakal anda nggak bakal lihat bakal jadi presiden dia ya, karena memang dia teknokrat dia kerja to serve the government dengan sangat baik gitu ya dari tahun 66 sampai sekarang dan sampai nanti karena dia dia dipercaya dipercaya termasuk dipercaya oleh para kreditor tapi dia nggak mungkin jadi presiden nggak mungkin karena nggak ada backup nggak ada political backup untuk itu jadi saya di sekarang di sini coba di situ nah sekarang berikutnya ya nah bagaimana nah sih caranya untuk kita eh, tadi sudah jadi udah bikin join marketing mana mbak Wibi pertanyaan nah, pertanyaan mbak Wibi ini saya refleksin ke saya aja deh, gampang deh saya sekarang kan jadi ketua APAI ya. Saya itu lurahnya 530 perusahaan se Indonesia. Kehutanan dari hulu ke hilir gitu. Nah, saya tes kemarin waktu Covid. Waduh, waktu Covid kami harus jangan sampai PHK, jangan sampai divisa tak jatuh gitu kan. Satu yang kita lupakan selama ini adalah menggunakan Bapak-bapak Ibu duta besar kita sebagai front end marketing Indonesia. Karena itu perintah presiden dan menjadikan market intelligence dari semua produk-produk Indonesia. Kami pakai itu. Kalau dulu mungkin kalau saya sebagai pengusaha gitu ya saya harus pergi ke Pak Dubes, terbang ke Washington, terbang ke Berlin, terbang ke Brussel gitu kan karena Brussel kan markas Uni Eropa, Berlin tuh, itu ibu kota Jerman, itu Ing London. Kita harus sekarang enggak. Kami usul webinar atau Zoom meeting dengan kedutaan itu topiknya ini kami laporan, dia memberikan masukan dan kita bicara dengan para importer industri kayu kita. Ini bisa dilakukan oleh semua industri. Dan saya kira apa yang pertama ini belum gitu. Ini Pak Dwi sorry aja tuh saya sama Mas Lutfi dubes kita di Washington udah udah siap kapan ini siapa Indro ini segala macam eh tahunya beliau jadi menteri ya udah next gitu ya. Kenapa demikian? Karena mereka lah yang di depan dan kita nggak manfaatkan. Aku nggak saya swear. Kau tanya sama anda semua nih on bikin aja on on ngarang sekarang. Mas Bimo Coba Pak. bikin Zoom gini dengan para duta besar kita udah udah pernah belum? Udah, udah banyak, Pak. Oh iya, udah saya udah, mau udah, udah ya? Reguler. Oke, okay, good, 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 good. Saya, saya kalau saya sebagai pengusaha langsung gitu. Karena kan kita kan, kan berkepentingan. Saya mau meningkatkan ekspor, dia jadi marketer kita tadi. Mbak Wiwi ya. Tercapai. Tahun tadi 2020 sudah tutup ini. Saya terus tadinya bulan Mei itu drop minus 8 persen ekspor kita. Alhamdulillah tahun... Dan Oktober eh, Desember keluar ekspor industri kehutanan kita itu 11,1 miliar dolar. Ekspor ya. Turun 4,44,3 persen dibanding tahun 2019 yang 11,6 miliar dolar. Jadi jadi secara secara tahun genting ini alhamdulillah kita survive. Jadi untuk marketing ini kalau Pak Bimo sudah nah sekarang jawabannya tinggal kalau sudah parah udah besar topiknya apa gitu kalau saya topiknya itu kumpulan para entrepreneur, Pak, kami akan masuk mendorong pasar ini, 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 dia pasti dukung. Contoh, ada kasih contoh. Dubes Uni Eropa, itu kan di Belgia. Beliau itu mengcover 28 negara. Beliau bilang, Pak Indro, rakyat sana itu, Eropa itu mengimpor produk kehutanan itu sekitar 52 miliar dolar setahun. Ekspor kami cuma satu miliar. Jadi kan berarti marketnya mereka tahu, kita masuk kalau saya dari satu miliar jadi dua miliar dolar saja ke Eropa itu udah gede banget. Kalau dia biasa-biasa aja di Eropa sana itu. Contoh tempatnya Pak Dwi ini Amerika, Amerika ya. Amerika itu ekspor produk kehutanan dari China setiap tahun itu 35 miliar dolar. Ekspor in kita ke ke Amerika 1 miliar dolar. Amerika mengimpose tax Pak, Pak Trump 25% untuk produk-produk kehutanan dari China untuk Indonesia dapat GSP kan. Indonesia kalau bisa ngambil 1 miliar dari dari yang China itulah. Dari 1 miliar jadi 2 miliar dolar untuk kita udah luar biasa untuk China masih biasa-biasa aja orang dia cuma turun 1 miliar gitu ya. Jadi nah, seperti ini saya kira perlu mari sama-sama kalau kalau tadi Mas Bimo bilang sudah Pak gitu, ya sudah tinggal diagendakan saja topiknya apa. Para anggota IAP tapi jangan jadi Mas Bimo jangan tampil tampil gitu aja tapi tampil dengan sasaran Pak tadi kami kapal terbang, Pak. Ini gimana caranya gitu loh. Coba coba kalau bisa itu saya kira luar biasa. tadi sampaikan dengan Mas Agus, Pak, gimana tuh? Oh, Pak? kita kok entrepreneur kita. Nah, tadi saya sampai bicara kayu ya. Nah, terus kalian harus tahu, saya ingin sampaikan juga ya. Coba yang di luar BPT banyak entrepreneur. Tapi saya bisa cerita nih masalah sawit ya, Mas. Mas Agus. Kalau Anda diserang dari luar, serangan sawit lah, serangan coklat lah gitu, serangan kayu lah gitu. Please be understand bahwa sebenarnya kita itu adalah hebat. Sawit misalnya itu lebih hebat dari bunga matahari, lebih hebat dari apa? Yang lain like kedelai, lebih hebat dari kedelai kan itu untuk untuk sawit itu. Akhirnya kita dibilang oh sawit kita merusak penyakit apa jadi penyakit kanker segala macam betul apa enggak? Begitu kan? Oh karena itu ditanamnya satu monokultur itu merusak environment betul apa enggak kita digituin terus hanya padahal mereka persaing dagang antara bunga, matahari matahari kedelai segala macam untuk sawit ini nah pak jokowi bilang oke okay, sawit oke okay, kalau lu nggak lu nggak mau impor saya aku jadi b 30 di dalam negeri betul kan b 20 b 30 b 100 sekarang saya tanya kalau udah begitu kita jauh kompak dong Bagaimana B30? begitu Karena kalau B30, B40, maksudnya 4, 30% diesel, 40% dari sawit waktu itu kan jenisnya harus beda juga nggak bisa sembarangan gitu kan nah, kelapa sawitnya itu tapi kan belum tentu di Indonesia juga seneng kan kan masih banyak senang impor solar kan begitu jadi ini juga harus kita harus kompak lah disinilah saya sampaikan kenapa kita coklatnya kalah sama dunia kenapa kita tadi sawit mau majunya diserang-serang tapi sekarang kita pinter gitu nah, nggak mau ya gue pakai sendiri gitulah yang di dalam mungkin harus mau mau juga gitu Terus kenapa coklat? Apalagi ya, dulu yang kita top top kopi gitu ya. Terus kalian, karena kita juga nggak solid, belum solid. Nah, kalau kita lebih lebih solid dan teman-teman yang di bidang science and technology itu di leader entrepreneur, you lead. Tadi siapa waktu Mas? Siapa tadi? Mas, apa, Mas, Mas. Mas ya, yang dari BBPT itu, Mas, aku bingung, Pak, ini gimana nih, Pak, harus bagaimana, gitu. Pak, saya tanya, Pak, lab bioteknologi yang paling canggih di Indonesia itu adalah punya Sinarmas di Sentul. Saya ajaklah teman-teman, saya nggak bicara teman nih, Pak Unggul, mantan kepala BPT dan dari Serpong itu, ini. ayo kita lihat ke ayo kita lihat ke lab Sinarmas untuk benih sawit sama benih eukaliptus itu loh untuk pohon akasia segala macam. Ayo kita ke sana. Kita ke sana. Saya kenalkan mereka karena kan karena saya ke dunia saya sekarang tuh. I am the head of the forest industries but based on science and technology betul kan Saya ajak pak unggul ke sana dan kawan-kawan baru mereka datang aja wah mereka kami belajarnya semua dulu di Serpong gitu yang di Serpong wah pak Indro kayak gini iya pak hanya dengan 100 miliar rupiah dia bangun menghasilkan benih-benih itu uangnya udah kembali kemarin-kemarin gitu makanya saya ngajak pak bambang pak bambang menteri stek iya ya pak indro ya harusnya riset itu kan based on demand ya antara lain ya kok jadi kita sibuk bayarin riset sendiri ya sibuk bayar riset untuk yang riset dasar tapi kalau ini based on industries waktu saya ajak ke sana mereka karena mereka udah gimana benih sawit gimana benih eukaliptus gimana benih sawit yang diproses yang bisa bisa panen dalam waktu satu tahun yang bisa tahan penyakit ABCDE bagaimana kita menyimpan apa benihnya untuk di preserve segala macam lebih jago dari BPPT gitu karena waktu itu BPPT bingung sendiri tadi ada oke okay lah Pak, aku jadi direktur, bisa nggak jadi direktur. Tapi ada kelompok kecil yang terus bergerak di situ. Yang mengembangkan ini. Dan berani bertanding. Dengan, dan tadi dikasihan. Hadiah dong di pundak, di dada, sama di saku. Dan lu kerja, lu sengsara juga. Nggak boleh gitu. gitu loh. Nggak boleh itu. Mas aku saya tanya nih. Saya ada saya tanya nih. Saya kan udah berkali, karena TPSA, oh tahu tuh, tahun oh tahu tuh. Eh, itu yang pada menemukan Air Asia, menemukan apa itu uh, Lion Air wow, sampai black box segala macam dikasih bintang dong dari presiden Sat usulkan satya lencana dong usulkan main pan naik pangkat luar biasa dong kagak dikerjain juga kan so how can you proud of yourself kerja bagus-bagus gitu terus terang yang kemarin sample area itu yang untuk panen itu berapa tuh kita dapat di saatnya pembangunan lah oh, Pak Ridwan itu langsung dapat bintang saya mintakan naik pangkat luar biasa. Jadi dia dia ngetok. kalau naik pangkatnya naik dan ini kan kantongnya juga naik gitu loh. Yang seperti seperti ini kalau kalau Anda Pak Agus sudah di situ posisinya, please do make your people itu menjadi eh, this, is, this is our this is our apa inilah inilah confidence saya masuk ke beritanya ke media dan sebagainya. Ini yang saya sampaikan. Nah, terus gimana dong Pak Indro masalah ini? Gua tanya sekarang nih. Anda sudah baca undang-undang Cipta Kerja, enggak, Mbak Wiwi? Mana, Mbak Wiwi? Tadi, Mbak Wiwi, tolong, Mbak Wiwi, ya, sudah baca undang-undang Cipta Kerja, enggak? Salah satunya adalah BUMN, wajib melaksanakan R Research Development, dan Inovasi untuk meningkatkan daya saing. Itu satu, satu pasal. Pertanyaan: begitu undang-undang Cipta Kerja ini terbit, PP-nya untuk itu udah ada apa belum? Kalau ada you got all your job. Tadi saya melihat sekarang sebenarnya, sebenarnya nih saya sampaikan untuk kemarin juga teman-teman kalau nanti ada anggota DPR siapa tuh kalau anda tuh iptek, bawaannya bawa iptek, semua partai itu pasti welcome. Anda bawaannya iptek, semua menteri pasti welcome. Pak saya mau laporan nih masalah bahaya mes energi Pak. Kalau begini pasti terima menteri Sdm. Karena tuntutannya habis itu Anda deliver. Kalau Anda nggak deliver, anda nggak dipercaya. Jadi mas. Mas Bimo tolong, mbak. Nanti kalau tampil itu jangan oh gitu. satu komando ya itu bagus juga. Cuman what, what can you deliver? Itu yang paling penting dari semua ini. Dan please be understand untuk para ilmuwan itu pakailah two leader system. Tangga dua ladder. Ini adalah struktural. Ini adalah your professionalism. Gak selamanya di direktur, gak selamanya di deputi, gak selamanya di dirjen. Tapi oh Indro apa sih? Ya, remote sensing sampai sekarang, sampai undang-undang cipta kerja pasal 15, masalah remote sensing untuk mengukuhkan hutan ya masuk gitu loh, yang bicara remote sensing kan gitu. Make two leader system. Kalau Anda bisa pas, pas di direktur, jadi direktur. Nggak direktur, keluar. Tetap sebagai perkayasa, terus begitu. Oke, okay. makanya tadi saya sebenarnya kayak Mas Barman Mas Barman itu punya teman semua Kapolda, semua semua calon Kapolda, semua calon Pangdam, semua calon Dirjen, semua calon ketua partai politik dan semua calon pengusaha-pengusaha top itu Mas Bambang itu Mas Barman karena dia sudah lulus Lemanas. Sekarang coba Mas Bimo upayakan satu dua IAB itu masuk Lemanas. Why not? You, you want my recommendation, saya bisa kasih rekomendasi, nggak masalah itu ya. Jadi ada orang Anda, nanti kalau duit juga boleh tancap nah, usul yang yang usul yang yang apa usul yang yang webinar kali ya tapi yang lucu nih ini, ini ini ini, ide idenya bagus dari IAITB nya Mas Ridwan ini saya kira mulai Senin kemarin ini ada kursus lemanas khusus untuk alumni ITB. Di mata saya bagus, gitu, bagus. Tapi masih kurang bagus karena ITB-nya kan ITB doang. Kalau Barman itu adalah dia masuk itu temennya dia adalah Jenderal Jenderal, TNI Polri, kemudian juga PNS PNS, calon calon dirjen gitu, dan juga yang partai politik, yang juga kemudian para entrepreneur. Tapi kalau ikatan alumni ITB bisa ini, bikin kursus lemanas, bayarnya berapa? 10, juta, 10 juta beberapa berapa gitu ya? Bayar gitu, karena anda ikut. Tapi dalam arti kata bagus, dapat masukan, dapat dosen yang ngajar gitu. Tapi dia networknya nggak kurang kurang kuat. Tapi kalau ada lemanas reguler karena Pak Barman itu netrinya kuat, Lihatin dia. Dan nah, itu memang dibuat ya. Saya kira ini bagus lah, sudah tersistematis, Nah, kayak kemarin waktu zaman tahun 50 di Seskoat, apakah dimasukin. Kalau kalau di lemanas itu, yang ngajar menteri, yang ngajar calon menteri, bekas menteri kayak saya gitu, yang ngajar presiden, yang ngajar wakil presiden. Nah muridnya adalah calon calon pemimpin dilihat. Kalau dia KRA, apa PPRA ya, yang reguler itu targetnya antara 10-15 tahun ke depan Republik. Jadi kalau dia sekarang 2021 berarti dia tuh 2000 sampai dia akan megang Republik sampai 2035. Tapi kalau dia yang khusus singkat Lemhanas itu antara 5-10 tahun maksimal dia 2030 itu kan? Jadi kita udah siap-siap udah siap. Mereka negara udah menyiapkan supaya satu visi yang tadi disampaikan oleh Mas Mas Dwi Susanto. Yang dari saya sendiri LPDP itu selalu kalau berangkat selalu di apa ya? di kalau mau berangkat itu diorientasi, saya termasuk yang memberikannya yaitu masalah empat tilar kebangsaan, kalau macam itulah dalam satu kelompok yang sangat bagus lah. Saya kira itu untuk sebelum mereka berangkat lah. Itu baru sekarang, jadi karena saya diminta terjun ke LPDB kan baru tiga tahun ini setelah setelah yang dikirim itu banyak macam-macam itulah, anda dengarnya itu kan. Karena saya Pak Pak Bambang Setiadi, ini hadir di sini nih, itu ada tuh. Kemudian bapak -Pak Azumardi Arja yang kemarin istiqlal baru selesai diperbaiki. Pak, Pak Umar, Pak Agus Mato Wardoyo, Pak Kati Basri, Dede, gitu kan? Itu sama-sama kita turun itu. Itu yang sudah bisa sampaikan ya. Jadi saya coba, saya kira sudah sudah cukup semua. Stem, pemasaran sudah saya jawab. Kedepannya sudah saya jawab. Ini 25 tahun kedepannya coba ditus coba disusun mana-mananya yang bisa masuk gitu. BPPT visi misinya bagus sekali. Gitu saya terus terang aja sih. Cuma kadang-kadang suka bingung di, tadi kok Pak kok dikecil-kecil kan ya Anda mau sih dikecilkan. jangan mau dong dikecil itu aja gampang kan harusnya gitu dan jadi tadi coba coba udah dikasih kesempatan lu undang-undang cipta kerja Anda harus bisa R&D and innovation untuk meningkatkan daya saing apa? industri itu masuk dalam undang-undang cipta kerja demikian terima kasih Pak Indro, terima kasih. Penjelasannya sangat luar biasa. Apresiasinya sangat banyak. Tapi saya masih punya satu pertanyaan. Pak Indro bersedia sampai jam berapa ini? Ini saat ini jam. Tahu masih banyak tanya nggak ya? Ini masih ini... banyak yang tanya. Ya bolehlah. Setengah jam lagi Boleh. bolehlah. Boleh ya? Oke, okay, ya, ya, ya. terima kasih Pak Indro. Jadi sebenarnya saya ngomentarin soal lemhanas ini. Kita sebenarnya udah cukup banyak berusaha. Tadinya bahkan saya sering ditawarin Pak Indro karena hmm. saya pengurus korpri pusat sampai 16 tahun. Sampai saat ini masih teman-teman saya para sekjen, jadi saya sering ditawarin. Tapi ada teman-teman juga yang di istana, Marahmika bilang nggak usah deh on, karena lu nggak pingin jadi pejabat struktural. Itu itu buat saya. Tapi yang jelas, Ia bisa sendiri pernah datang ke Pak Agus, Pak Agus Dijaya. Dijaya. dua kali. Kita sudah bicarakan ini. Di antaranya Pak Bimo juga sudah cukup dekat. Tetapi teman-teman rata-rata sudah ada banyak. Jadi yang kasus seperti kayak Pak kawan kita Pak Barman ini mungkin 10 orang udah udah ada pak jadi usianya usia kayak gitu udah ada yang ikut mereka bisa ikut lewat BUMN jadi memang jalurnya banyak lewat partai politik kebetulan staf khusus kayak gitu gitu banyak dan ceritanya bapak yang saya yakin terima kasih karena itu intinya office politik at its best jadi memang ternyata dibutuhkan itu network dan kami juga merasa bahwa yang tadi 10-10 itu sampai 40-50-55, rata-rata secara individual mereka overachiever, Pak. Tapi memang begitu sampai ke atas, eksternal itu play important role. Jadi kalau sekarang istilahnya namanya sosial capital Jadi kita itu memang kurangnya teman-teman IAB itu networknya kurang kuat. Nah gara-gara ada IAB, baru ada network. Dan Pak Habibie, Pak Habibie waktu itu sangat senang malah bantuin kami dan sering saya, saya, Pak, Pak Bimo sering ke Pak, tempatnya Pak Habibie. Nah, di sini ada beberapa teman, terutama yang ngomongin politik, Pak Indro, jadi ada teman-teman ada yang di politiknya di PDIP, di Golkar, di PKS, memiliki posisi penting, tapi hari ini yang ada Bu Yulian, Andi Yuliani Paris, anggota DPR dari PAN. Dan juga barusan nulis, katanya baru ikut Lemhanas barengan kurang lebih 10 tahun yang lalu. Bareng sama Pak Kapolri dan Pak para TNI, Bu Andi Paris kalau mau ngomentarin silakan. Ah, maaf ya saya nggak buka video soalnya nggak pakai hijab di rumah. Jangan ya, apa-apa Bu Andi. Jadi saya senang sekali bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh uh, Bapak uh, Indro ya. Jadi banyak memberikan uh, support dan semangat, terutama bagaimana kita mengembangkan inovasi-inovasi di industri. Karena sebenarnya juga banyak juga catatan-catatan saya kepada LIPI, kepada BPPT untuk bisa mengembangkan inovasi-inovasi di bidang industri. Jadi jangan terjadi pengulangan-pengulangan. Nah, ada saya tulis barusan. Ya. bagus ya, ketika saya sekolah di Jerman, kadang-kadang simpel ya Pak Indro. Kadang-kadang kecewa ketika kita lihat semua travel-travel itu hanya menjual Malaysia, kemudian Singapura. Tapi Indonesia tidak. Itu satu, pada itu kan pariwisata satu industri juga. Nah tentunya bagaimana kita bisa lebih spesifik ke masing-masing buta -masing besar ya, mungkin tiga. Walaupun sudah pernah diadakan, tapi kita bisa menanyakan apa sih yang dibutuhkan selain tadi industri kehutanan, tapi industri apalagi? itu satu. Ya, saya setuju. Kedua, Kementerian Ristek ini kan sedang menyusun ada PRN, Prioritas Riset Nasional. Saya sebenarnya pernah diundang juga teman Pak Bambang, Pak Menteri Ristek, Kepala BRIN, menyampaikan hal ini. Tapi saya juga ingin mendengar komentar dari teman-teman teknokrat, dari teman-teman pengusaha lulusan ITB, alumni Habibi ini, kira-kira PRN yang dimasukkan itu oleh Kementerian Riset Kepala BRIN ini benar-benar dibutuhkan tidak? Atau hanya riset-riset yang sekedar hanya riset biasa, tetapi sudah tidak dibutuhkan lagi? Nah, ini mungkin salah satu diskusi. Tapi anyway, banyak yang saya tangkap dari Bapak Indro. Cuma ada pertanyaan saya, Pak, nih soal lobster nih, saya mau nanya juga, apakah sebenarnya kita ekspor benih lobster, atau kita sudah cukup punya teknologi nggak untuk membesarkan benih-benih lobster itu di Indonesia? Kira-kira teknologi apa, dan pengembangan sumber daya manusia yang bagaimana kalau memang kita tidak ingin ekspor, tapi kita benar-benar mengembangkan di Indonesia? Karena Bapak kan mantan Menkom maritimnya. Ini mungkin pertanyaan saya. Makasih, kasih, Pak Moderator, Mas Oni. Terima, terima kasih, Bu Andi. Ibu Andi adalah anggota DPR Komisi 7. Membadangi Ristek dan ISDM, Pak. Jadi sumber daya alam diantaranya. Terima kasih, Bu Andi. Bu Andi lulusan Jerman. Dan mewakili kementerian eh, partainya PAN. Kalau saya eh, terima kasih, Bu Andi. Selanjutnya, pertanyaannya tadi, PRN, eh, Pak Indro misalnya nggak jawab, nanti saya mau minta Pak Agustan, karena dulu saya ingat saya, Pak Agustan e, bikin PRN juga, kalau saya nggak salah. Selanjutnya, Mas Yulfian, Indra Kusuma, dan Rinaldi. Jadi, Pak Yulfian, kalau masih ada, silakan. Kalau nggak ada, Indra Kusuma, dan Pak Rinaldi. Ya, selamat uh, malam ya. Kalau di sini saya di Jerman, masih sore. Apa uh, saya saya uh, anggota Dewan Pakar IAB, Saya domisili dan sebagai profesional di Jerman sebagai Senior Manager di Volkswagen dan juga sebagai dosen di Universitas Konstanz. Um, kami diaspora di Jerman tentunya uh, identis dengan teknologi Jerman ya. Nanti di bulan April ada uh, Exhibition Hannover Messe. Itu Indonesia sebagai Country Partner untuk tema Industri 4.0. Nah, ini bagaimana uh, dari departemennya itu kemaritiman? Apakah akan berpartisipasi di uh, acara itu? Kalau memang iya, kami siap untuk membantu. Gitu aja, Pak. Kira-kira, terima kasih, Mas Indra Kusuma. Pertanyaannya, uh, uh, apa Hannover Messe? Ya, tentang Hannover Messe. Oke, okay. terima kasih. Selanjutnya, ya. yang dari Jepang ini ada Mas Rinaldi, alumni Jepang yang di Indonesia, sama Mas Ivan yang sekarang masih di Jepang, umur 36. Tapi pertanyaan sama, tiga menit. Mas Rinaldi, mulai. Masih ada Mas Rinaldi? Kalau Mas Rinaldi nggak ada, Mas Ivan. ya, uh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih Pak Oni atas kesempatannya. Nama saya Ivan, uh, Prof. Indro. Uh, terakhir kita ketemu di rapat dengan APHI karena Prof Indro sudah baik hati berkenan untuk membantu usaha bud pelet kami. Oh, iya. Dan alhamdulillah, ke Jepang ya, uh, ya, ke Jepang ya. Iya Prof uh, oh, okay. apa akhirnya uh, mungkin kita bisa realisasi mungkin di Kalimantan Barat uh, Prof uh, okay. uh, mungkin sedikit laporan. <laughs> oh, okay. Mungkin nanti di tele bisa kita diskusi terpisah okay. alhamdulillah. Tapi terima kasih banyak Prof atas supportnya. Nah, pertanyaan saya yang sebetulnya saya sudah tulis juga di uh, apa namanya di chat, ya. Oh ya, saya juga anggota dewan pakar, juga di uh, IAB, dan saya mengelola Ewing Group yang joint venture sama Jepang. Uh, sebetulnya kan kita ini punya potensi yang luar biasa ya Prof di Indonesia baik itu di darat, laut, bahkan mungkin di udara gitu ya dan sepertinya banyak potensi banyak nilai tambah yang bisa kita create dengan potensi-potensi kita yang sangat luar biasa ini. Cuman ini pertanyaan saya yang saya selalu yang saya sering tanyakan ke juga beberapa pembicara yang datang di acara apa namanya webinar IAB ya, ini adalah Sebetulnya kita sudah punya belum sih konektivitas eh, apa nama atau roadmap pengembangan SDM kita yang memang dikonekkan dengan potensi sumber daya alam itu dan itu terhitung gitu loh. Jadi misalkan kita kan pengen menjadikan ekonomi kita di tahun 2045 itu eh, terbesar nomor 5 di dunia atau GDP per kapita kita naik 7 kali lipat. Nah ada nggak sih korelasi eh, yang sudah dihitung kita punya potensi apa? Nah untuk itu bisa tercapai lima besar ekonomi dunia. SDM seperti apa yang harus kita educate, sehingga pada akhirnya nilai tambah yang kita harapkan itu bisa dicapai dan target lima besar itu uh, achievable gitu loh, itu ada nggak sih formulasi seperti itu yang sudah dibuat oleh pemerintah kita gitu, karena katanya kan ada rencana bikin badan uh, pengelola talenta nasional, nah itu kira-kira bagaimana ke depannya, karena ini apa sangat menjadi concern uh, saya gitu ya, pagi tadi sudah bicara uh, adanya apa namanya masalah uh, generation gap? Ya, saya pikir ini mungkin menjadi PR besar, dan saya ingin tahu progresnya sampai sejauh ini seperti apa dan kedepannya bagaimana. Mungkin ini yang menjadi pertanyaan saya, Prof. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Salam dari Gifu Jepang, Prof. Terima kasih, Mas Ivan dari Jepang. Selanjutnya, tadi saya minta Mas Rinaldi, kalau Mas Rinaldi ada, monggo masuk. Selanjutnya, Pak Rektor, saya tadi lihat ada dua rektor, Pak Ahmad Lubis sama Pak Aris. Kalau misalnya mau masuk, monggo silakan. Pertama, Mas Rinaldi. Rinaldi Malimin, Pak Rinaldi. Kalau enggak, eh, Pak Rektor, Pak Ahmad Lubis, al -Azhar. Pak Ahmad Tubis, Pak Aris, Pak oh, kalau enggak Profesor Jarot. Profesor Jarot kalau gitu. Pak Rinaldi udah keluar tuh. Oh ya silakan. Kalau Pak Rinaldi masuk silakan. Pak Rinaldi. Saya nggak dengar dia. Enggak tadi nanya tapi pak rinaldi Oh kalau nggak dari luar negeri deh, mungkin sekarang. masih di mute di unmute dulu mungkin oh apa apa harus saya unmute ya di unmute sendiri harusnya sudah bisa sendiri kan enggak iya cerita, ya, kan? silakan mas rinaldi kalau okay. misalnya ada pertanyaan monggo uh... Selamat malam uh, Pak Indro. Uh, mohon maaf ini sinyal internet saya sedikit problem kayaknya. Apa suara saya bisa uh, saya bisa didengar? Bisa, bisa. Oke. Okay. Um penjabaran Pak Indro sangat luar biasa sekali buat saya. Um, sangat menarik memang kalau lihat dari dari tahapan 10 10 itu yang um, memang ada beberapa bagian yang akhirnya saya juga mengalami uh, dalam dalam hidup saya sendiri sebenarnya. Saya di BPT Pak dari, dari ya, dalam apa-apa menuju lima itu adalah ada angka pertumbuhan 5,1 sampai 1 jadi negara maju di Indonesia emas di luar Nah, kalau kita perhatikan. Mas, Mas Rinaldi, suaranya agak putus-putus sama pelan. Kalau bisa agak lebih kenceng. Nah, itu nah, antara pakai video video aja dimatiin, ya, mas. mas Rinaldi. Oh. oh. Videonya dimatiin. Videonya dimatiin, Mas. Nah, kalau kita lihat perkembangan. Mas, Mas Rinaldi, Mas Rinaldi. Suaranya dimat, eh, videonya dimatiin biar suaranya jelas. Suaranya putus-putus, videonya dimatiin. Yeah. Ya, videonya dimatiin. Silakan beliau keluar, Pak. Iya, ini dia keluar masuk. Ini sinyalnya, sayang sekali. Pak Oni kemit itu kayaknya, Pak Oni. Saya kemit. Ya kalau misalnya enggak, Pak Rinaldi nunggu masuk. Ya Pak, Pak ini Pak Oni. Oh, oh, ya, <laughs> <dipanggil -panggil> <laughs> Baik, ya. terima kasih atas ini kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak ini Pak Indroyono nih ya. Kok agak beda nih Pak, saya lihat seperti ini. Pak Indroyono nih. Kok beda sekali beda itu? Ya? Masa <laughs> beda ya? Enggak yakin nih Jadi. tadi. Oke, okay, rambutnya ada hilang dikit ya. Rambutnya okay. hilang. Ya? <laughs> Jadi ini memang tadi ada ke arah 2045 ya kita digadang-gadang menjadi lima besar Uh, memang ini harus di apa ya? Bagaimana strategi uh, supaya itu terukur Pak uh, Indroyono ya, secara nasional mungkin juga secara daerah. Karena masing-masing daerah ini kan uh, ada ini unggulan ya. Uh, bagaimana strateginya sebenarnya yang sudah yang pernah di pemerintah ataupun yang sedang digarap atau bagaimana uh, sehingga betul-betul itu bisa tercapai dan betul-betul apa ya? Uh, Ya bisa dikontrol, Pak Pak Androyano, dengan dikawal oleh berbagai institusi yang ada di Indonesia, ABCG-nya gimana ya? Saya kira ini perlu karena kalau kita lihat dari dulu kan kita punya perencanaan-perencanaan tapi kelihatannya tidak terlalu apa secara sistematik di, dikembangkan gitu. Saya kira ini perlu menjadi perhatian banyak pihak ini Pak Androyono Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad Lubis sambil menunggu teman-teman lain yang mau bertanya, kalau Pak Rinaldi masuk, silakan, ataupun yang lain. Saya ikut nambahin, Pak, soal tadi, karena pertanyaannya hampir sama semua, soal 2045 itu kayak wis, Pak. Dan yang bilang 2045 kita akan menjadi negara maju, itu namanya PricewaterhouseCoopers, dan yang lain, kalau nggak salah. Yeah. Jadi memang analisisnya cukup banyak, ada McKinsey yang banyak, kita cuma mengaminkan, mengam, mengaminkan. Jadi, bahkan belum ada rencana yang dilakukan, saya kira pun yang di level Bapenas, itu pun juga masih tetap eh, namanya masih konsep besar. Tapi tadi pertanyaannya, sampai kecilnya tadi, mungkin teman yang dari Jepang, Pak Ahmad Lubis, rasanya belum ada. Harapannya ada di dua tempat, Badan Talenta Nasional, sama tempatnya LPDP, Pak Indro. Dan untuk itu, IABI, sebenarnya Pak dari dulu pingin membantu, makanya minta Pak Indro kami ketemu LPDP walaupun kami udah kenal karena kan LPDP-nya juga Mas Dwi Larso sama Mas Wisnu kan juga teman-teman IABI dan IABI juga sebenarnya. Tapi yang jelas Pak Indro kami minta ini dari Pak Ketua Umum agar Pak Indro jadi Ketua Dewan Penasehat IABI bersama Ibu Andi Paris. Silakan nanti dikomentarin. Terus kalau ada yang mau komentarin lagi monggo. Tapi Oke, bisa pertanyaannya sampai, bahwa sampai. memang kami konsennya, Mas Rinaldi, cepat silakan. Oke. Okay. Uh, mungkin saya lanjutkan, mohon maaf tadi terpotong. Uh, Pertumbuhan ekonomi yang 5,1 sampai 5,7 persen sehingga kita bisa lepas uh, dari uh, um, negara middle, uh, middle income um, countries di 2036. Nah, ini angka itu kan adalah angka rata-rata sebenarnya. Kalau kita perhatikan sebenarnya tidak ada satu negara pun yang bisa memaintain rata-rata tiap tahun sama dengan 5,1, 5,7 persen setiap tahun dalam 10-15 tahun ke depan. Cina saja dari 10 sekarang jadi tiba-tiba sudah sudah turun dari 6. Artinya di dalam masa tersebut dari dari 2021 sampai 2045 pertumbuhan kita mau tidak mau harus lebih daripada tujuh persen, delapan persen, kalau bisa untuk mencapai ke angka sembilan persen. Nah itu kan tidak bukan sesuatu hal yang mudah untuk kita lakukan. Sangat-sangat penting yang satu kata kunci yang dari Pak Indro Riano yang sampaikan adalah kita harus kompak. Kekompakan inilah yang sebenarnya yang yang, yang sangat dibutuhkan uh, untuk kita bisa mencapai uh, uh, tujuan kita tadi atau realisasi yang sudah diprediksi oleh banyak lembaga ekonomi dari luar negeri. Ini yang bukan hanya sekitar 5,1, 5,7 saja rata-rata. Itu adalah angka rata-rata. Yang kita harus lihat sekarang adalah bagaimana dalam waktu 5-10 tahun ke depan kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi. Katakan dalam waktu sekitar 10 atau 15 tahun diangkat lebih di 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 dari 7-8%. Ini adalah satu, satu roadmap yang harus benar-benar kita bikin bukan hanya berdasarkan apa kata dari pihak-pihak uh, internasional. Itu hanya sebagai guidance saja. Itu yang yang saya rasa mungkin perlu kita sama-sama uh, di sini uh, kita coba jabarkan kira-kira 5 -kira sampai 10 tahun ke depan. Berapa pertumbuhan ekonomi yang harus kita kejar? RPJM sudah dari kapan sudah bikin meleset semua dalam 10 tahun terakhir. Tidak uh, saya saya yang sangat sangat saya sayangkan adalah tidak ada evaluasi di sana. Kenapa bisa tidak tercapai? Apakah perlu uh, uh, selalu yang namanya muncul adalah excuse? Ini yang menjadi uh, suatu perhatian yang saya yang perhatikan selama ini adalah kita selalu mencari selalu membuat satu target dari bapak nas misalnya JMN, uh, dan sebagainya itu dengan tumpuan ekonomi yang begitu bagus, tetapi begitu tidak tercapai. Bukan dijelaskan bagaimana melakukan evaluasi, tapi mencari excuse-nya kenapa itu bisa tidak tercapai. Ini yang, yang saya rasa menjadi satu PR besar kita ke depan, bagaimana memang benar-benar kita bisa mewujudkan 2045, eh, 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, kita menjadi negara besar. Itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Rinaldi, 100 tahun Indonesia Merdeka 2045 Indonesia base menjadi negara maju. Untuk itu perlu digaransi dan tanggung jawab terbesar sebenarnya Pak Indro karena diantaranya Pak Indro sekarang harapannya jadi Dewan Penasihat jadi sama Dewan Penasihatnya LPDP yang mempersiapkan sumber daya manusia ke depan. Pak Indro satu lagi Pak Indro ada titipan dari teman-teman terutama ngomongin soal tadi pengantar yang dari Pak Adi Junjunan dari membandingkan apa yang terjadi di Singapura. Kalau di Singapura itu or kompetisi dilakukan ketika SMA mereka dapetin beasiswa namanya Lee Kuan Yew untuk dikirim ke luar negeri. Dan untuk itu mereka digaransi bahwa dilakukan kayak ideologi. Jadi persis kayak IAB, saya kayaknya ikut penataran P4 320 jam dan it's a norm not an exception. Artinya hampir rata-rata teman-teman itu dapatnya 200-300 jam P4 pak. Jadi kalau tegak lurus kepada NKRI. Jadi Pak Indro kalau ditanyain, saya tegak lurus kepada NKRI dan ya bi rasanya seperti itu karena itu Pak Indro juga sangat mengerti bahwa Pak Habibie selalu menekankan IPTEK, INTAK dan NKRI. Dan harapannya dan ini LPDP tetap pertanyaan tadi karena perginya ke cuman satu tahun disuruh pergi ke luar negeri atau ke dalam negeri, pilihnya ke dalam negeri, disuruh sekolah ke Amerika atau ke London, pilihnya ke London. Artinya memang kalau di teman-teman IAB itu berharap ada program SMA yang ba sangat bagus, karena biasanya sekolah luar negeri itu tiga tahun, 4 tahun, bachelor degree, mereka bisa dapat beasiswa untuk S2, S3 gampang, kalau udah pernah dapat beasiswa, ke universitas terbaik di dunia, sehingga 2045 kita nggak akan kebingungan mendapatkan pemimpin masa depan dan itu salah satu usulan Yabi yang udah dilakukan risetnya tentang badan talenta maupun LPDP ke depan. Saya kami minta komentarnya termasuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Eh pertanyaan yang sebelumnya. Saya kira demikian ini pertanyaan terakhir Pak Indro silahkan dikomentari eh terserah Pak Indro komentarnya Terima kasih. Terima kasih Pak. Tapi yang jelas satu ini terima kasih ada Bu Andi Yuliani ya. Mungkin ya. mau tanya ada berapa ya alumni Habibie yang anggota DPR itu perlu, perlu, dicek itu ada berapa? Ada lima, anggota DPR yang kelima. Bisa bisa nggak jadi lima puluh gitu? Nggak bisa. <laughs> <laughs> jadi nanti bisa 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 masuk di komisi-komisi karena memang kita lemah di sana terus terang aja nih saya terima kasih nih Bu Andi Bu Andi mau di situlah. gitu karena mungkin kita sama-sama saya pernah ini kan saya jadi menteri kan politik juga ya dunia politik itu dunia paling tidak jelas gitu ya betul ya Bu Andi ya dunia yang paling tidak jelas itu dunia politik gitu. Sekarang melejit misalnya enggak gitu kira-kira begitu lah. Jadi harus banyak nih yang mau masuk dalam kalau bahasa Amerikanya public service ini. Ini public service nih. Yep. Harus yang bagus-bagus yang masuk itu ke sana itu. Tadi kalau Bu Andi tanya masalah pariwisata, saya kira sudah tahu lah. Ini saya nggak bisa gak bisa cerita soalnya sekarang mau bisa, mau cerita pariwisata berbusa-busa jatuhnya juga covid ya. Jadi kita tunggu aja dulu deh gimana. nanti yang PRN sampai bisa jawab lah itu masalah itu mungkin itu cuma saya nggak tahu banyak lah. Masalah lobster terus terang Saya ini yang bikin KKP Bu. Saya yang bikin BRKP Bu, Badan Riset Kelautan dan Perikanan. Yang di, kalau untuk kelautannya udah tahu lah masalah tuh Pak Dwi Susanto itu masalah apa climate change, El Nino, La Tapi perikanannya itu Bu sampai bar itu harus menghasilkan berapa benih unggul setiap setiap tahun berapa terus bagaimana untuk budidaya itu harus ada site selection nomor dua, harus ada yang namanya benih unggul, nomor tiga adalah pakan, nomor empat adalah keramba, keramba tancap atau kerambat keramba jaring apung, nomor lima adalah pemasarannya seperti apa, itu udah bagian dari program kita, Bu. Cuman supaya kita tahu aja, Badan Riset Kelautan dan Perikanan pada tahun 2016 16, dibubarkan oleh Bu Susi. Jadi susah lagi, kita nggak bisa lagi riset. Bu. Itu aja saja. Jadi memang tidak masalah kita mau ekspor benul lobster itu sangat-sangat bukan teknologi canggih kok Vietnam aja bisa kok. masalahnya lembaganya diubarin ahli-ahlinya juga sekarang jadi bingung mau kerja apa gitu. itu kira-kira yang saya sampaikan Mas Indra anovermesi coba dicek ke Kementerian Perindustrian ya Pak ya, Mas Indra karena ini lead-nya adalah Kementerian Perindustrian nih untuk anovermesi. Oh dari Kemaritiman nggak ada Pak? saya nggak tahu saya, saya saya nggak tahu. Tapi itu itu leadnya selalu kemudian perindustrian leadnya. Coba di, saya 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 nggak tahu nih masalah dokter ini. Oh, siap, oke. Okay. Oh, oke okay, ya, Mas Ivan. Jadi ke kabar ya, tidak apa. Jadi limbah karet ya. Kenapa nggak yang Gorontalo lagi mas? Uh, siap Gorontalo tetap jalan pak okay, tetap, tetap jalan aku. juga yeah. nah, oke okay. jadi pak, dari parangel. SDM kayak jadi kalau kalau bacara 245 saya selalu mengerevisinya yang, yang 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 bikin perencanaan kan Penas. jadi saya pakainya datanya Penas. apakah dia ngambil dari McKinsey, apa dari Bloomberg gitu ya, apa dia ngambil dari Boston Consulting itu urusan dialah ya. Tapi saya officially is penas gitu ya. Jadi seperti apa itu kita lihat. Nah, kalau tadi ditanya sama Mas siapa tadi terakhir tadi Pak Rinaldi ya, kok bisa 5,1, itu kok nggak 7 atau 8? Nah, ini kan semua di base on extrapolasi dari 20 tahun terakhir. 20 tahun terakhir kita itu nggak pernah di bawah 5 naik. Jadi average-nya itu 5,1 sampai 5,7. Itu average. Kalau kita kerja biasa-biasa kayak sekarang ini, 5,1. Kalau rada keras dikit itu 5,7. Belum pernah kita mau, dulu waktu Pak Jokowi kampanye, 7 persen gitu. Tapi begitu, begitu, begitu jadi ya 5,0, 5,1 lagi gitu. Apa masalahnya? Tadi salah satunya adalah yang salah yang banyak segala macam kan investasi kan gampang aja kan ya. Investasi harus masuk. Untuk, itulah dua syaratnya kan perizinan dimudahkan debirokratis debirokratis de gratisasi makanya ada undang-undang cipta kerja sekarang ini inilah yang akan menjorong investasi masuk membuka lapangan kerja supaya kita mencapai mencapai 5,1 sampai 5,7 kita nggak pernah bicara lebih dari itu pak pak Nitalji ya tapi sekarang nah oleh karena itu nah sekarang saya balik kita kita harus kompak bersatu setuju saya itu Nah, gini, saya buka ya. Setuju, saya itu, tapi negara lain di dunia juga ingin, kalau bisa, Indonesia nggak kompak. Persatu, kalau bisa, Indonesia tuh pecah gitu ya. Coba Anda buka referensinya di ren Corporation, coba buka deh, karena yang di luar gitu kan mau dibagi jadi tujuh negara sini, kan? Ya, betul kan? Ya, Papua, betul, sendiri, Maluku sendiri, terus kemudian Bali sendiri, terus kemudian Kalimantan Timur sendiri terus Aceh sendiri, sisanya itu Indonesia. Gitu. Karena dengan kita mau memecah gitu, yang sumber daya alamnya banyak, mereka langsung sendiri-sendiri dengan presidennya sendiri-sendiri gitu loh. Kira-kira demikian lah. Nah kita kalau ini kan berpikir masalah ZEE kita seperti apa, landas kontinen kita yang udah satu. Jadi please lah ya teman-teman sekalian, tadi makanya, mau jadi apa, mau jadi apa, malam, please, empat, empat pilar itu harus lah. Karena yang mau, kalau sana luar maunya DVD at Impera, pecah aja pecahkan lebih gampang saya. Seperti di Afrika Afrika itu yang yang kudeta yang jadi kepala suku ini nanti di lagi gitu. Itu di belakangnya udah siap para multinational corporation lah ke sana di sananya. Jadi saya ini, ingin, saya sampaikan. Jadi pada nanti coba kita lihat situ. Nah tadi undang-undang cipta kerja ini penyederhanaan penyederhanaan perizinan penyederhanaan birokrasi itu mau, mau coba ditrompos di sini sehingga kita bisa membuka lapangan kerja. Yang kedua lagi yang menarik adalah undang-undang minerba yang tidak boleh jual bahan tidak boleh menjual bahan mentah, semua harus bahan olahan. Tadi saya setujukan kan, termasuk. Tapi biasa, begitu kita tidak mau ekspor nikel mentah, Eropa ribut kan? Kita kita disu di WTO gitu kan, teman-teman harus harus tahu yang begini-begini ini tolong dikaji. Terus malah jadi jok terus jangan dipakai lagi untuk nyerang-nyerang pemerintah bukan apa ya? Ini lagi pusing, udah seneng, udah pasti mereka senang semua itu kalau kitanya Amburadu udah pasti gitu. Karena kan kita resource-nya kuat, kita ingin kalau bisa, nikel itu jadi olahannya sampai jadi baterai. Pak, tapi kalau yang masuk, kok China, yang masuk duluan, China dia bikin politeknik misalnya ya di sana, di, di Sulawesi itu, untuk kita maju ke depan. Coba ada yang di, yang di luar yang anggota IAB, segala macam, coba ini, Pak, saya siapkan, Pak, untuk buat politekniknya ditambah dua dari kami gitu. Yang begitu, begitu untuk Sulawesi gitu. Sudahlah, yang kalau yang keluar dari sana udah lithium, battery, untuk mobil, udah saat, saat dunia ya kita nguasai yang kita sekarang terbesar di dunia. Ya. Terus kedua tadi batu bara kita harus coal to chem, coal to chemis, chemical ya itu yang, itu yang kita laksanakan. Tapi kan kembali kita nggak boleh berpikir sendiri. Nah sebenarnya yang dibutuhkan adalah para ahli-ahli sains, technology, innovation. Mereka tunggu sebenarnya ini. Mereka tunggu. Cuman kita yang sendiri tadi memang harus diperkuat lah ini mata Mbak bibit di sini lah ya. Coba dilihat. Pak Lubis tanya RPJP saya kira ini Pak tadi saya kan udah ada undang-undang RPJP ya Pak Luis ya dulu orang bilang GTAN lah gitu bagaimana longpernya yeah. ya saya kira itu itu orang berpikir tapi let, let tadi kan kalau makin banyak dari kita ada di parlemen gitu ya di partai politik saya kira akan sangat bagus tapi memang sekarang kesan saya orang masih belum tertarik lah ke sana ke partai politik padahal kalau anda sudah cukup semuanya menyumbangkan diri sana sangat bagus jadi SDM di partai politik juga bagus. Jadi berita-berita yang pakai jaket kuning nggak banyak, jaket orangnya jadi nggak banyak gitu kan ya. Jadi itu saya kira ini juga harus kita lihat ke depan ya. Anda mau bilang apa saja, Pak ini ini karp ini perpres gimana loh. Kalau namanya memilih presiden itu harus di, diusulkan oleh partai politik itu undang-undang dasar bukan undang-undang. Kalau Anda mau DPR adalah wakil, -wakil membuat undang-undang itu tugas mereka tinggi sekali, penting sekali gitu loh. Jadi sebenarnya itu salah satu yang untuk ke depan ya 2045 tersebut. Yang terakhir nih masalah LPDP saya kok saya kok ini ya saya saya akan saya kasih gini deh saya kasih masukan betapa sudah berevolusinya LPDP ini dan saya kan baru masuk tiga tahun ya. Pertama LDP LPDP itu udah cream of the crop supaya tahu aja ya teman-teman sekalian ya. Untuk yang paling pinter-pinternya lah gitu paling hebat-hebatnya lah. Test the ID from the beginning gitu. Karena apa? Yang lain sudah ada kok BPPT udah punya program sendiri kok, Ristek punya kok, Dikbud juga punya program sendiri kok, begitu kan? Silakan. Ini kita pilih yang jagoan jagoannya lah, itu awal awalnya. Tapi akhirnya akhirnya banyak apa diskresi. Semuanya ini semuanya sampai saya orang baru, tapi yang lama lama yang bikin itu udah pada marah tuh. Kita kan dulu janjinya kan milih the cream of the crop yang itu. Mau jadi kayak apa terserah. Tapi sekarang semuanya masuk gitu. Ya kalau udah perintah semua, kalau perintah masuk ya masuk, gitu kan? kalau bisa ya udah kan, bagus juga santri juga masuk semua semua masuk lah apa Kawa kawasan itu juga masuk kalau belum bagus ya dikasih perguruan tinggi yang tetap top 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 200 lah gitu dan memang ini yang kita buat nanti kita lihat lah Dularos juga Dularos saya kira baru ya dia juga sudah mencari-cari what's going on tapi kalau kalau yang dari begini saya balik nih sekarang nih kita tahun anda dikirim ke luar negeri duitnya ngutang gitu kan? Betul kan? World Bank dan segala macam. Sekarang ini kita keluar lagi duitnya sendiri. Ini duit sendiri nih. LPDP ini duit sendiri gitu, bukan duitnya dikasih orang gitu. Kan luar biasa nih. Makanya saya usulkan ambil stem lah tapi ambil manajemen. Bolehlah yang manajemen pakai duit sendiri aja deh. Jangan pakai duit LPDP. Stem aja lah science, technology, engineering and math. Nanti masuk ke bidang-bidang yang kuat Karena dengan ini kita bisa masuk ke mana-mana. Dan duitnya cukup. Saya lihat, saya lihat duitnya cukup kok, uang sapunya juga cukup kok. Saya lihat itu. Jadi sebenarnya saya maksud saya itu LPDP ini tadinya tadinya seperti sekarang tadi banyak sekali berbagai sektor masuk lah. It's oke okay, gitu ya. Karena itu kan uang kita. Tapi this our money. Jadi saya berharap lah kalau mereka pu nggak pulang juga. Saya termasuk orang yang nggak pulang juga nggak apa-apa. Nah, itu di kelompok Rupiah ada, jangan Pak Indra, harus dulu, kalau mengabdinya mau sengsara kayak gue dulu boleh, tapi kan orang juga harus hidup gitu kan. Jadi kalau di sana nggak apa-apa. Seperti China, bikinlah itu namanya beachhead. Waktu saya sama-sama teman-teman saya ambil doktor di Amerika, itu mereka cuma satu tahun dikasih beasiswa. Hari tahun kedua ketiga semua itu dia cari sendiri jadi asisten segala macam itu. Oke? Sekarang kemarin saya ketemu tahun 2019 terakhir saya ketemu ketemu dengan teman-teman saya di perguruan tinggi dulu itu mereka semua sudah dijadikan kemudian apa depart, ketua departemen ketua laboratorium engineering itu semuanya mesti teman-teman China, Korea, Jepang sama China, Korea, Jepang sama itu semua sama okay. India lah gitu. Kalau Anda pergi, eh, nah, Pak Dwi, Dwi kasih beritahu Pak Dwi itu. Itu tuh orang satu kita masuk bisa masuk laboratoriumnya orang-orang bule gitu. Tapi kalau Anda masuk laboratorium luar orang yang engineering di Amerika itu, NASA segala macam itu, pasti Chinese, Japanese, Korean, India. India, pasti deh. Karena yang Amerika-Amerikanya mau kerja di Wall Street gitu loh, kerja di bisnis ya, jual beli saham, it's oke okay, gitulah. Tapi sekarang apa yang terjadi? Pemerintah China mengundang semua dokter-dokter yang di Amerika itu untuk bikin di, seperti, seperti itu di China, gajinya labnya sama, nggak turun. Pada pulanglah mereka China sekarang, China kalau ditanya papernya udah nomor satu di dunia, lah cara ini segala macam. Dan sekarang oh, semua orang takut karena dia masuk di 5G, betul gitu kan? Teknologi terakhir karena 5G, 5G pegang China, mau musuhan sama China, nggak mau pakai 5G silakan Amerika nggak bisa apa-apa. Jerman harus ya, sama China, China sekarang pegang 5G teknologi, ya pasti. Jadi saya ingin saya tunjukkan gitu ya. Nah di mana kita? Tadi tunjukkan kan? Alka-Maritim, material science, ya. Bayu teknologi harusnya karena kita punya ini dan kemudian tadi masalah mitigasi bencana. Jadi itu ini yang saya sampaikanlah kepada teman-teman sekalian. Memang LPDP berevolusi. Silakan aja kalau ada bahas lah. Saya, nanti saya tapi saya termasuk yang yang ingin tetap stem termasuk gitu. Dan saya termasuk orang yang kalau kamu selesai kamu profesornya ngajak riset sama NASA sama NSF terusin aja nggak apa-apa. Itu contohnya di Susanto tuh. Duit nggak usah pulang duit terus aja gitu. Sekarang beliau kerjanya hire kapal-kapal riset Indonesia dibayar sama dolar. Dolarnya dibawa beliau. Bener apa enggak? Bener di mata saya dong. Harus banyak kayak di Susanto gitu loh. Dia bawa duitnya risetnya lo Amerika untuk riset di Indonesia kan luar biasa. Kapal kita yang setahun cuma maksimal maksimal 100 hari layar dia ditambahin duit 50 hari layar gitu tuh karena satu satu bergerak kan 120 juta sehari. Orang Bapak Penas, Anda semua, wah oh, 120 juta mahal banget loh. Kalau ada mau ke kelautan ya 120 juta sehari. Itulah. Ya Ons, cukup ya. Terima kasih ini pada malam ini kita udah jam 11. itu Mohon maaf kalau ada kurang-kurang berkenan. Lah ini cuman ini es eh, eh, pemanasan aja lah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Pak Indro. Nanti selamat malam. Insya Allah ketemu lagi. Allah. Nah, itu itu. itu. Baik. Okay. Oni di unmute dulu Pak Oni. enggak kedengeran suaranya lupa saya. Pak Indro, terima kasih banyak. Itu jawabannya sangat lugas. Dan saya nggak akan mensarikan karena udah malam dan juga udah sangat lugas lah jawabannya Pak Indro. Pak Indro, terima kasih. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin kami nanti akan tanyain lagi. Itu satu, terus kepada teman-teman semua yang udah memberikan masukan, kami ucapkan terima kasih baik yang dari Jepang ini Mas Ivan yang di depan saya soalnya ada yang dari Kolombia ada yang dari eh sorry ada yang dari Amerika ada yang dari Jerman ada yang dari Brussel ada yang dari dari Brunei ada yang dari Swedia pokoknya dari seluruh Indonesia macam-macam ucapkan terima kasih juga yang nonton lewat YouTube Live terima kasih semuanya Pertanyaannya luar biasa Pak Indro juga udah menemani kita sampai tiga jam lebih dan saya yakin uh, Pak Indro <laughs> udah capek dan ngantuk. Terima kasih Pak Indro. Oke. Okay. Uh, terus teman-teman terima kasih. Kita akan ada debat diskusi juga di hari selanjutnya. Pak Indro sebenarnya pertanyaannya banyak di, di Zoom chat ada di YouTube live chat ada yeah. tapi yang jelas ini live di YouTube jadi kita akan kirimin uh, apa buatin ringkasannya. Baik. Eh terima kasih banyak Pak Indro. Eh, terima kasih ya. Mohon maaf ya, kalau kurang berkenan. Mas, malam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi masih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Indro. jadi dewan penasihat. Setuju jadi dewan penasihat harusnya gitu. Jadi ya. Pak ini enggak? Oh iya Pak Indro ya Pak Indro, ya, Pak Indro mungkin mungkin perlu waktu monggo silakan. Sudah keluar. Sudah keluar. Sudah keluar. Silakan Pak. Pesan logis tingkat saya enggak saya Eh, ya. apa kabar? Eh, apa kabar, Pak? MC dulu. Ya, masih ingat, masih ingat. Pak Dwi Santo, apa kabar? Baik. Terima kasih <laughs> Pak Oni Bintoro yang telah uh, berhasil memoderatori acara Ia Bitok di awal tahun 2021 ini dengan narasumber kita Bapak Profesor Dr. Insinyur Indroyono Susilo, MSC, yang akan yang telah memberikan kepada kita gambaran secara gamblang dan nyata apa yang terjadi dalam sejarah kita, dan, dan apa yang sebaiknya kita harus lakukan di masa yang akan datang. Sesuai dengan jadwal kita eh, sebelum kita tutup acara ini, adalah kita berdoa yang seharusnya dipimpin oleh Bapak Dr. Salim Mustafa, karena eh, beliau harus ada acara yang lain dan mendadak. Maka ini dititipkan kepada saya, marilah kita berdoa. Yang pertama-tama, marilah kita kirimkan Al-Fatihah untuk yang kita, Bapak Inovasi Teknologi Bangsa, Profesor Doktor Bahrude Yusuf Habibi dan Ibu Ainun Habibi, serta kepada orang tua kita yang telah tiada ataupun yang masih ada, karena tanpa perjuangan, merekalah kita tidak bisa seperti sekarang ini. Al-Fatihah. al, -Fatihah. al, -Fatihah. al, -Fatihah. al, -Fatihah. al -Fatihah.

Badaid hadaitana rahmah naka antal wahab. Ya Allah, ya Rohim Tuhan yang maha esa, segala puji dan syukur kehadiratmu tiada henti kami panjatkan atas segala nikmat dan inayahmu. Ya Allah, anugerahkan kepada kami taufik dan daya agar selalu mengabdi kepadamu, tuntunlah kami dalam akhlak mulia dan jauhkan kami dari sikap pongah dan zalim yang menyebabkan murkamu, Ya Allah. Ya Allah ya Kyaiyu ya Qayum, Tuhan yang Maha perkasa dan Maha mandiri, anugerahkanlah kekuatan lahir dan batin kepada rakyat Indonesia untuk tabah tegar dalam menghadapi wabah ini. Dan ampunilah segala dosa-dosa kami, berikanlah ketabahan dan rasa optimisme bahwa cepat atau lambat Indonesia akan semakin jaya, adil, makmur, aman dan sentosa. Ya Allah ya Fatah, Tuhan yang Maha pembuka, bukakanlah pintu hati kami ya Rabb, agar kami selalu amanah dan bertanggung jawab akan segala tugas yang harus kami emban. Bukakanlah selalu hati duran kami, ya Rob, agar pada setiap hembusan nafas kami hanya memikirkan dan memperjuangkan nafsi rakyat yang sangat letih menghadapi kesulitan hidup keseharian, ya Rob. Ya Allah, ya Tuhan yang merajai segala hajat, jangan biarkan kami terpecah belah dan saling memusuhi karena tanpa kita sadar telah terjadi sekelintir manusia yang tidak ingin melihat bangsa kami bersatu padu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, ya sabur Tuhan yang maha sabar, hanya kepadamulah kami berserah diri secara total, pasrah menerima cobaan dan karuniamu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah rakyat Indonesia berada dalam negara yang baldotun tayyibun Ya Allah, semoga kami termasuk golongan orang-orang yang mensyukuri nikmatmu dan jauhkanlah kami dari sana bin neraka. Robana atinafi. Robana wasallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih banyak atas partisipasi kehadiran di awal tahun 2021 ini di Yabi talk yang pertama. Mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan pada kesempatan kali ini memberikan motivasi tersendiri kepada kita untuk kita kok hilang saya Sumbo Kemurti mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima, Waalaikumsalam. Terima kasih. Dimatin dulu YouTube-nya, baru kita ngobrol. Ini hostnya.